Halo berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel. Shrouding the Heavens. Selamat menyaksikan. Bab 1011 asal-usul segalanya. Wali segala sesuatu asal, Bang, ketika tangan Yevan menembus ke dalam kolam peri, itu terguncang oleh kekuatan aneh, dan dia gagal masuk jauh ke dasar kolam. Dia berkedip dan melihat ada beberapa jaring sutra di dinding kolam, akarnya jernih, mengalir dengan cahaya peri, seperti pembuluh darah makhluk hidup, dan mereka bahkan bisa bernapas masuk dan keluar. Ini benar-benar hidup. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kolam ini awalnya berbentuk seperti placenta, tetapi dihancurkan menjadi kolam oleh tamparan pria yang kejam dan masih memiliki vitalitas yang kuat. Yevan tidak bertindak gegabah. Dia melihat ke dinding kolam dengan hati-hati, menunjukkan keterkejutan, dan kemudian melihat ke pegunungan yang jauh. Esensi yang dimuntahkan oleh puluhan ribu puncak Longshou berkumpul di sini berubah menjadi kolam dewa dan memberi melahirkan janin peri. Itu. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia membuka mata surgawinya dan melihat lebih dekat. Ada celah di antara alis setiap kepala naga, seolah-olah ada lubang yang ditusuk oleh seseorang, dan kabut mengalir. Yevan sedang berkonsentrasi, matanya mengungkapkan cahaya aneh. Ada puluhan ribu kepala naga tanpa kecuali, dan ada cetakan telapak tangan yang ramping di tengah alis, menahan esensi gunung. Harta karun naga telah hilang. Yang disebut harta karun naga adalah jiwa dari setiap puncak long show, Roh sejati yang dikandung setelah turun dari bintang-bintang kuno satu demi satu, dan esensi keabadian terakumulasi selama jutaan tahun. Cahaya ilahi berkedip di mata Yevan, dan dia melihat dengan hati-hati, meskipun cairan yang mengalir keluar dari mulut naga yang terbuka itu adalah cairan ilahi, efeknya berkurang berkali-kali lipat karena hilangnya harta naga. Apa yang dilakukan kaisar kejam itu? Matanya terus bergerak, dan kemudian tertuju pada Sianci. Tidak diragukan lagi ini adalah placenta, Terhubung ke puluhan ribu puncak long show dipelihara oleh esensi kehidupan abadi, memang mampu membalikkan langit dan bumi, dan harus bisa melahirkan janin peri. Namun sekarang, semuanya sudah tidak ada lagi, dan tempat kelahiran peri itu dihancurkan oleh tamparan pria yang kejam. Yevan tidak bisa membantu, tetapi diam-diam terpana. Dia pantas menjadi orang yang kejam. Dia tidak menginginkan apapun. Dia benar-benar kejam. Yevan menyebarkan cahaya peri, mengungkapkan semua yang ada di kolam, dan dia bisa melihat, bejana, kristal di dinding kolam yang mengarah ke puncak pertama 10.000 naga, dan pria kejam itu memotong 10.000 naga asli. Roh pembunuh itu mengejutkan. Sayang sekali Gu Tianting membuat cetak biru besar untuk tata letak ini, yang telah melewati masa-masa, tetapi pada akhirnya dia dihancurkan oleh telapak tangan yang kejam, menghancurkan plasenta peri. Yevan menatap dan memperhatikan dengan hati-hati, hanya untuk melihat bahwa kuali peri yang tidak lengkap di dasar kolam juga terpengaruh dan jelas ditampar oleh orang yang kejam. Ini adalah harapan untuk menjadi peri, dan orang yang kejam tidak peduli apakah mereka menjadi peri atau tidak. Mereka mengabaikannya dan tidak mengambilnya. Yevan menarik napas dalam-dalam, mengoperasikan Bingzi Jue dan meraup kuali peri dengan keras, bahkan kekuatan aneh tidak dapat menghentikannya. Percikan air. Energi abadi mengalir, dan kabut warna-warni pekat. Tempat ini penuh kemegahan, dan segala macam aliran cahaya membanjiri tempat ini. Bum, kuda naga itu bergerak, tepatnya sebuah kuku, dan pria itu berdiri. Dan sepasang kuku kuda seukuran wajah menepuk Yevan, yang merupakan harapan untuk menjadi peri dengan paksa. Tanpa rasa takut, Yevan mendorong tangan kanannya secara horizontal dan menamparnya dengan keras, mengibaskannya agar tidak bisa mendekat. Kamu tampaknya sangat gelisah. Jika suatu hari kamu datang ke Beidou, perlu mencari beberapa teman untuk bersaing denganmu, seperti Hei Huang, Duan De dan lain-lain. Yevan meliriknya, melihat bahwa itu menyerang lagi dan melemparkan kuali Ibuki dari segala sesuatu dan Ibuki segera jatuh, seperti air terjun yang mengejutkan menekan kuda naga. Ini adalah harta surga dan bumi, setiap gumpalan energi keibuan lebih berat dari gunung. Yevan dapat menerimanya di tubuhnya saat itu, berkat perbuatan baik tembaga hijaunya, menyerap hal-hal ini, dan kemudian menyempurnakannya menjadi digunakan untuknya. Kalau tidak, berat akar dari semua hal ini saja sudah cukup untuk menghancurkannya sampai mati, dan hanya sedikit orang yang bisa menanggungnya. Naga dan kuda itu menginjak, tetapi mereka tidak bisa membebaskan diri sama sekali, tripod telah dikorbankan ribuan kali oleh Yevan, dan sekarang itu adalah harta taunya, Serangan dan pertahanan yang tidak dapat dihancurkan mengintegrasikan, dan itu disebut harta karun di dunia. Xiao Song mengerang dan berkicau, kuda naga itu baru saja menyerang Yevan, membuatnya sangat tidak puas, memutar matanya ke arah kuda naga, dan mengayunkan cangkul obat kecil dengan penuh semangat. Yevan melihat tripod dengan hati-hati, dan masih ada beberapa filamen sebening kristal yang menempel padanya. Mereka sedang memperbaiki tripod. Semakin Anda melihatnya, semakin terkejut Anda, itu benar-benar memiliki kehidupan. Tripod rusak parah, tripod dan bagian bawah tripod seharusnya terpisah di awal dan ada retakan yang jelas di bagian atas, tetapi sekarang sudah sembuh dan saling menempel. Kembali ke sumbernya. Yevan menyisap dengan ringan. Dia mengusap tangannya dan menunjukkan kekuatan supernatural yang luar biasa. Ini adalah manifestasi buah dao setelah dia memasuki tiga alam abadi. Dia ingin melihat apa yang terjadi di sianci saat itu. Ini adalah teknik sihir yang menantang surga, yang menghabiskan banyak energi dan semangat, karena itu diperlukan untuk mengembalikan adegan terakhir sebelum menghancurkan kolam abadi, perilaku, mengamati masa lalu, semacam ini tidak ditoleransi oleh surga dan bumi. Bum, Yevan berhasil pada akhirnya, tapi itu cukup samar. Itu hanya induksi sesaat, dan dia melihat sinar surga lebih dari 200 ribu tahun yang lalu. Plasenta pecah. Kuali peri tenggelam ke dasar kolam, retakan asli di atasnya menjadi lebih tebal, dan kemudian potongan kuali terpisah, tergeletak di sana tak bergerak. Yevan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, Pria kejam itu benar-benar galak, dia tidak peduli tentang apapun, bahkan harapan untuk menjadi peri ditampar, itu tidak biasa. Tentu saja, dia tidak melihat tangan ramping itu, dan itu melibatkan kaisar kuno, jadi dia tidak berani menggunakan teknik anti kuno untuk mengintip, jika tidak, mungkin akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan dan mengerikan. Tapi adegan pemisahan plasenta dengan kuali barusan membeku di lautan kesadarannya, Memutarnya terus-menerus membuatnya bisa melihatnya dengan jelas. Awalnya ada retakan di kuali yang sudah sembuh, namun mengalami pukulan yang mengejutkan, retakan tersebut melebar dan terpisah lagi. Plasenta dewa telah dihancurkan dan efek perbaikannya tidak sebaik sebelumnya, oleh karena itu, butuh 200.000 tahun lagi sebelum ketiga kaki dan alas tripod disatukan kembali. Yevan dengan lembut merobek benang sutra yang jernih dan transparan itu, memperlihatkan kuali peri, dan pada saat yang sama puluhan ribu puncak long show mengeluarkan nyanyian naga. Boom! Nafas terkuat dan paling suci menembus udara, membumbung tinggi di atas langit. Pada saat ini, hati semua biksu di bumi berdenyut. Semakin kuat biksu itu, semakin jelas, dan bahkan terdengar nyanyian naga. Aku benar-benar mengerti. Yevan curiga bahwa dalam mimpinya, dia merasa sedikit tidak nyata. Ini adalah sesuatu yang telah digilai oleh banyak pahlawan sejak zaman kuno. Kaisar membayar hidupnya untuk itu. Ada banyak jejak belang-belang pada tripod hijau, tetapi setiap lekukan sangat kabur karena waktunya terlalu lama. Terlihat kembali ke aslinya, redup, alami, dan nyata. Yevan mengelusnya dengan tangannya, tetapi tidak ada aura ekstrim yang meluap. Tetapi itu membuatnya merasa lebih bermartabat, meskipun tidak lengkap memegangnya dapat menyapu dunia. Sebelum memasuki meridian abadi, kunlun dia telah menghabiskan seluruh energinya dan mengeluarkan dua keping tembaga tua dari tubuhnya. Keping tembaga hijau tidak memiliki fluktuasi energi di sepanjang jalan. Baru setelah Yevan merapatnya di kuali, barulah mereka memancarkan cahaya api. Yevan tercengang. Tembaga itu berbintik-bintik. Dia seperti orang tua sejak dia mendapatkannya. Dia tidak pernah mengambil inisiatif, tetapi sekarang ada guntur yang bergemuruh. Ada lubang besar di bagian bawah tripod, dan dua balok tembaga diletakkan di atasnya untuk memblokirnya, dan jahitannya rapat, dan cahaya peri mengalir, dan mereka saling menempel. Apakah kamu mengarangnya seperti ini? Ketika kecemerlangan memudar, dan tripod hijau meredup. Yevan mencoba yang terbaik, berkeringat deras, dan mematahkan dua keping tembaga tua lagi dengan sekali klik, yang tidak benar-benar sembuh. Benar saja, itu tidak akan berhasil. Itu harus dikandung dalam plasenta peri. Di mana rahasia menjadi peri? Yevan membuka mata surgawinya, dia tidak melewatkan satu inci pun, dan melihat bagian dalam dan luar tripod dengan jelas, itu nyata. Jejak kuno di atasnya layak disebut perubahan zaman, telah melewati tahun-tahun yang tidak diketahui jumlahnya, ada bunga, burung, ikan, serangga, matahari, bulan, dan bintang, serta leluhur dan dewa. Sebelum zaman kuno, tripod ini luar biasa. Orang yang melempar tripod memiliki terlalu banyak rencana. Sayang sekali, dia tidak bisa menunggu saat itu. Yevan tampak bermartabat. Jejak yang diukir pada tripod ini memiliki makna yang luar biasa. Temukan di atas. Ini adalah kuali dari segala sesuatu. Semuanya bisa dimasukkan. Dia menatap para dewa sebelum zaman kuno. Matanya tidak berkedip sesaat, ingin melihat secara menyeluruh. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Apakah ada rahasia keabadian di tahun-tahun yang lalu?" Tanpa akhir, ada dewa di dunia, surga, dan bumi, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka bisa hidup selamanya. Houzi pernah mengungkapkan bahwa ayahnya Dou Sheng Shenghuang mengatakan bahwa perang dewa adalah yang paling menakutkan. Di mana kesempatan untuk menjadi peri? Yefan berpaling dari jejak para dewa, memandangi leluhur kuno, lalu memandangi matahari, bulan, bintang, angin, hujan, guntur dan kilat, bunga, burung, ikan dan serangga di atas. Sumber segala sesuatu, di mana rahasia menjadi abadi? Dia duduk bersila, memeluk wali dan berpikir. Selama sebulan penuh, Yevan tidak bergerak seperti batu. Dia menenggelamkan pikirannya ke dalam kuali, memahami rahasia abadinya. Xiao Song dengan patuh menjaganya, melindunginya, terutama untuk mencegah kuda naga itu lepas. Benda ungu kecil itu melakukan yang terbaik, dan matanya yang besar bersinar terang. Yevan akhirnya membuka matanya. Ada semua hal di kuali, dan setiap benda adalah semacam tanda Dao. Begitu luas dan mendalam, sehingga mungkin sulit untuk memahami semuanya seumur hidup. Dan untuk bagian dalam kuali, ada hukum dan pembuluh darah yang tidak dapat dipahami, terjalin menjadi yang tertinggi. Dao Yevan berdiri, terdiam beberapa saat, memandang ke langit, dan berkata, "Jika Anda ingin mencapai keajaiban keabadian, Anda harus memasuki langit berbintang dan meminta nasihat dari orang bijak kuno. Mungkin Anda dapat memahami rahasia kuali." Orang-orang kuno mungkin tahu sesuatu, jika tidak mengapa bersaing untuk si anding? Mungkin juga ada catatan di kuil leluhur dinasti Dewa Yuhua, tetapi di ujung langit berbintang, dia hanya bisa menebaknya sendiri, dan sulit untuk dipahami sepenuhnya. Kuali surgawi hancur, jadi lebih baik memperbaikinya menjadi kualiki ibuku. Kata Yevan, hatinya tergerak. Serius berbicara, keduanya sangat mirip. Yang satu adalah sumber dari segala sesuatu dan yang lainnya adalah ibu dari segala sesuatu. Pada akhirnya, dia tidak mengambil tindakan apapun, kuali itu ada hubungannya dengan itu dan itu tidak dapat dirusak sekarang dan bahkan jika dia ingin menempanya kembali, tidak ada harapan baginya sekarang. Sejauh menyangkut keahliannya, belum lagi melelehkan tembaga hijau, bahkan serangan kecil pun dapat menyebabkan dia terkejut sampai mati. Di Tiongkok kuno, tripod adalah artefak dan ada terlalu banyak kehasan. Saya khawatir itu berasal dari tripod peri ini. Tripod Yevan memiliki bentuk yang sama dengan tripod ini, yaitu bulat dengan tiga kaki dan dua telinga. Tripod, dua telinga, dan tiga kaki adalah tubuh fisik Tao. Itu sesuai dengan Tao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segala sesuatu. Teman-teman di sisi lain langit berbintang, Apakah kalian baik-baik saja? Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, dia mendapatkan immortal cauldron, meski kurang dari sepertiga, tapi memikirkannya, dia bisa berdiri dengan bangga dan bisa bertarung melawan senjata ekstrim. Jika suatu hari dia dapat kembali ke biduk Starfield, dia tidak akan takut. Apakah itu putra cahaya yang menyerang dengan tentara kaisar emas hitam dengan pola naga? atau Huang Sudao dan yang lainnya membawa tentara kaisar kuno untuk membunuhnya. Pasti ada banyak pecahan yang tersebar di Kuali Peri, kuharap aku bisa mengumpulkan semuanya di masa depan. Bab 1012 Bab Jalan Suntian Yevan menyingkirkan kuali ibu dari segala sesuatu, dan naga dan kuda ditekan selama setengah bulan, hampir muntah darah, untungnya, ada tanda dewa mengalir di kuali, dan niat membunuh ditekan dengan sendirinya. Segera setelah Kuda Naga dibebaskan, ia muncul dengan kuku dihancurkan selama setengah bulan dan api mengenai tengkoraknya, jelas itu bukan tunggul yang bagus, tetapi master sejati dari Vena Abadi Kunlun. Bang, kecemerlangan di alis dan mata Xiaosong berkedip, dua lampu ungu berbentuk naga mekar, dan Shen Shang, di sembilan tebasan kaisar iblis menyerang untuk melindungi jalan bagi tuannya. Rioma menghina, membuka mulutnya dan mendesah lega sebelum hanyut. Siaosong duduk di tanah, merasa putus asa untuk beberapa saat dan bergumam pelan. Yevan tersenyum, menepuk kepalanya dan menghiburnya, "Kamu baru berlatih selama beberapa tahun." Dia melangkah mundur dan duduk langsung di atas kuda naga, berkata, "Jika kamu tidak tahu kedalamannya lagi, jangan salahkan saya karena kejam, Anda harus mengerti, kali ini Anda datang dengan saya secara sukarela." Kuda naga itu berjuang, tetapi, ketika sampai pada orang aneh seperti fisik manusia suci yang menebas Dao, bahkan jika itu tak terkalahkan di *Immortal*, tiga alam itu tidak akan bisa mengguncang gunung besar ini sama sekali. Jarang bagi kita untuk berhasil memasuki tanah kehamilan abadi. Air di kolam ini adalah cairan ilahi yang akan sangat bermanfaat, baik digunakan untuk memurnikan obat atau berlatih, kata Yevan. Ya, ini sangat manis. Suara Xiao Song sangat lembut, dan dia mengangkat mangkuk batu giok kecil dengan kedua tangan, mengedipkan mata besarnya yang berbinar, menatap Yevan dan memintanya untuk menyesapnya juga. Yevan tersenyum dan mengeluarkan berbagai alat sihir luar angkasa, bersiap untuk mengumpulkan cairan ilahi di kolam. Benda semacam ini sulit didapat, luar biasa, dan memiliki kegunaan magis yang tak terbatas. Dia baru saja mencicipinya, dan itu bahkan lebih buruk daripada mata air dewa di tanah kehidupan terlarang, itu memiliki aroma yang kuat, dan itu bisa disebut obat ajaib, yang dapat mencegah penuaan tubuh manusia dan memperpanjang umur. Sayang sekali bunga surgawi dan harta naga yang terkandung di setiap puncak Long show telah hilang, jika tidak, cairan yang mengalir keluar akan melawan langit. Yevan menghela nafas pelan. Cara kejam itu menakjubkan dan mampu menembus lingkaran sihir yang didirikan oleh Istana Surgawi kuno dan menembus setiap puncak Longshou benar-benar mengejutkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Longma juga tidak menganggur, dia membuka mulutnya dan menghisapnya dengan keras, mencoba mengumpulkan cairan ilahi sebanyak mungkin. Dan Xiao Song menepuk keranjang obat kecil di belakangnya, dan itu juga berubah menjadi cahaya ungu, menarik cairan dewa, dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa perubahan mendadak terjadi tepat setelah penjarahan cairan dewa, kolam peri mengering dengan cepat, air dan cahaya peri mengalir mundur, dan mundur ke kejauhan. Apa yang terjadi? Rioma melebarkan matanya. Yevan memarahi dengan lembut dan menggunakan bingsi jue untuk merebut air dewa. Dengan keras, beberapa puluh kati air terakhir tersapu dan sisanya mengalir ke belakang dan tenggelam ke badan gunung. Wanlong menyedot air. Puluhan ribu puncak Long Shou menyedot kembali cairan dewa dan menyapu kembali semua esensi dan cahaya abadi dan tidak lagi memelihara tempat ini. Ini adalah pembalikan, kebalikan dari sebelumnya. Masing-masing kepala naga ini mengeluarkan nyanyian naga, seolah-olah mereka hidup dengan potongan sisik naga batu terbentang di tubuh mereka dan mata mereka bahkan bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Yevan terheran-heran. Jika pria kejam itu tidak mengambil langkah tajam, apa yang akan terjadi pada naga batu ini? Boom adalah kejutan keras terakhir, dan semua kecemerlangan surgawi ditelan ke dalam mulut naga, hanya cahaya tebal dan kabut yang memenuhi udara, dan aura di seluruh lembah turun drastis. Itu bagus, dunia di bumi perlahan akan memulihkan vitalitasnya lagi, kata Yevan. Setelah mengambil kuali abadi ini. Xiangwan Longso Houfen tidak lagi menyerap aura bumi, tidak perlu lagi terus memelihara tanah abadi dan bahkan memberi makan kembali sungai dan gunung di bumi. Yevan tidak memiliki cara untuk menghancurkan tempat ini, apalagi dia, bahkan begitu banyak pahlawan sepanjang zaman tidak dapat melakukannya. Situasi pembunuhan yang diatur oleh Pengadilan Surgawi kuno adalah ancaman selama berabad-abad, tidak ada yang bisa menyelesaikannya, dan jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Di Lembah Abadi, cahaya keberuntungan mengalir, meskipun tidak sebagus sebelumnya, itu jauh lebih baik daripada tempat manapun yang pernah Yevan kunjungi. Aroma obat kuno dan bahkan sinar obat abadi menembus aromanya, yaitu memabukkan. Ayo pergi. Dunia akhirnya akan berubah lagi. Yevan menunggangi kuda naga, membawa sia Song pergi dari tanah Abadi dan tenggelam ke pegunungan. Pegunungan kunlun yang agung tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Yevan dan yang lainnya akhirnya keluar setelah berjalan lama. Mereka berada di persimpangan Qinghai, dan Qinghai melihat langit biru dan awan putih. Mereka merasa tidak nyata. Di tanah ini, ada banyak area yang tersembunyi di lingkaran sihir kuno. Orang biasa tidak mengetahuinya sama sekali, seperti dua dunia. Meninggalkan kunlun dan datang ke dunia luar, Longma langsung penuh keheranan dan bahkan lebih menghina karena terlalu sunyi tanpa aura. Dan dibandingkan dengan dunia seperti negeri dongeng di lingkaran sihir kuno, apa yang dia lihat di hadapannya adalah seperti gurun. Xiao Song sangat senang, dia sudah hidup di dunia seperti itu dan dia sudah lama terbiasa, bersorak keras. Yevan kembali dengan menunggang kuda naga, yang menyebabkan kejutan besar dan semua dojo terkejut. Dikatakan bahwa ini adalah Gunung Kaisar Suci Kuno dan orang yang tidak berbudi luhur tidak dapat menungganginya. Sekarang, yang ini langsung menyerah dan kembali, membuat orang terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah kuda naga murni, bukan keturunan darah campuran, belum banyak kuda yang lahir di zaman kuno, itu adalah binatang suci yang lahir dari surga dan bumi. Tuan, Zhang Qingyang, guru surgawi kecil, menyambutnya. Gunung rendah tanpa nama ini tidak banyak berubah, hanya ada beberapa gubuk jerami dan ladang obat Yevan duduk bersila di atas batu biru dan melihat bahwa murid ini terluka parah. Apa yang terjadi? Apakah ada orang di dunia yang berani menggertak murid-muridnya? Beberapa tahun yang lalu, dia memasuki kota suci Yerusalem sendirian dan kemudian memasuki Vatikan. Untungnya, kamu kembali dengan menunggang kuda naga saat ini. Jika tidak, khotbahku di Istana Surgawi mungkin akan sangat terpengaruh, kata Zhang Qingyang. Beberapa hari yang lalu, seseorang memasuki dojo di Pengadilan Surgawi, mengucapkan kata-kata yang sangat tidak sopan, membakar patung Kaisar Surga di tempat, dan melukai Sang King yang dengan serius, yang berdampak besar. Tuan Langit Kecil dari Istana Surga disakiti oleh seseorang, yang tentu saja merupakan peristiwa besar. Orang itu mengatakan bahwa Istana Surga tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi. Bagaimana mungkin dia berani mendirikan sebuah agama dengan nama ini dan tinggalkan ajarannya secepat mungkin? Jika tidak, maka akan musnah. Yevan secara alami tahu bahwa ada banyak orang aneh di dunia ini, bahkan jika bumi berada di zaman kiamat, pasti ada beberapa master yang tidak dikenal, tetapi publisitas seperti itu agak di luar dugaannya. Orang itu tidak terlalu tua, tidak jauh lebih tua dariku. Dia masih muda dan kuat, dan dia tidak merasa seperti orang asing dengan wajah awet muda, kata Zhang Qingyang. Yevan mengangguk. Guru surgawi kecil hari ini tidak seperti dulu lagi. Dengan bantuannya, dia telah dibaptis berkali-kali. Di dunia ini, hanya ada naga, burung, dan ikan yang menjanjikan yang dapat berdiri berdampingan dengannya. Alasan utamanya adalah karena salah satu hartanya sangat kuat, disebut segel kekosongan, dan menghancurkan lusinan tulang di seluruh tubuhku. Zhang Qing yang menjelaskan situasi hari itu dengan detail. Jika Huang Tian dan Yan Xiaoyu tidak ada di sana, dan dengan cepat mengirim guru langit kecil itu pergi, kali ini dia mungkin dalam bahaya. Yevan mengangguk dan berkata, sudah berakhir, bukankah dia mencoba meratakan langit? Aku akan menunggu dia muncul. Xiao Song melangkah maju dan mengeluarkan tanaman raja obat dari keranjang obat kecil. Bisa jadi tingginya lebih dari setengah meter, dan seluruh tanaman berwarna merah seperti merah diukir dari batu akik, jernih dan cerah. Ini adalah sejenis tanaman merambat spiritual dengan aroma obat yang kuat. Diserahkan kepada guru surgawi kecil. Terima kasih, adik. Zhang Qin yang sangat mantap, tidak seperti Huang Tianfei yang sering menggoda Xiao Song. Dia secara alami tahu barangnya dan ini mungkin ramuan langka. Ini adalah raja obat yang dapat hidup dan mati daging dan tulang manusia dan dapat memperpanjang umur, kata Yevan. Raja obat? Tuan langit kecil itu linglung. Bukannya dia tidak memikirkan obat yang berharga, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu adalah obat berharga yang jarang terlihat di zaman kuno. Dia berkata dengan suara gemetar, terlalu berharga. Dia menyimpannya untuk digunakan di masa depan untuk menyelamatkan hidupnya dan kemudian mengeluarkan cairan dewa dari kolam abadi dan memberikannya kepadanya, lalu membiarkannya turun untuk berkultivasi. Tidak lama kemudian, Yan Xiaoyu, Zhan Yifan dan lain-lain. Karena hal-hal ini dianggap sebagai ramuan ilahi bahkan di zaman kuno dan raja obat yang dapat bertahan selama ratusan tahun dapat membuat orang suci sujud untuknya. Tuan, Anda telah memperoleh banyak hal dengan memasuki Gunung Kunun kali ini. Lain kali Anda pergi menggali harta karun, Anda harus membawa kami bersama Anda. Anda bisa mendapatkan banyak artefak langka. Itu benar, tempat kelahiran para dewa Yunani, ashram kuno di Mesir dan India, dan beberapa tempat kuno di wilayah kita harus disegel dengan harta karun. Beberapa orang merasakan manisnya dan mendesak Yevan untuk bergerak lagi. Perjalanan ke Kunlun ini menghasilkan banyak hal, belum lagi Kuali Abadi dan Pagoda Shenhen Zijin, Raja Guangyao mendapat 17 tanaman, tidak ada perubahan, tidak perlu khawatir kekurangan ramuan. Kamu harus berlatih dengan serius, dan semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Kamu harus tumbuh secepat mungkin, mungkin suatu hari aku akan pergi. Yevan memperingatkan bahwa setelah tinggal di bumi untuk waktu yang lama, dia tidak bisa lupakan lelaki tua di sisi lain langit berbintang. Tuan, kemana kamu pergi? Beberapa murid bertanya, ingin memasuki medan bintang bersamanya dan meninggalkan dunia ini. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap, dan pemuda yang memukuli Sang King Yang dengan serius dan mengancam akan menghancurkan pengadilan surgawi tidak muncul kembali. Sudah sepuluh tahun sejak Yevan kembali ke bumi, dan latihannya sangat maju sehingga dia menatap langit berbintang setiap hari. Tidak bisa melihat orang tuanya untuk terakhir kalinya adalah penyesalan hidupnya. Sekarang takdir telah berakhir, hanya jalan menuju keabadian yang tersisa. Bagaimana dia bisa pergi? Dalam beberapa tahun terakhir, Yevan telah pergi ke banyak tempat untuk mencari koordinat medan bintang kuno. Begitu banyak orang bijak yang tertinggal saat itu, pasti ada beberapa petunjuk yang tertinggal. Selama periode itu, beberapa master di India menghubunginya lagi, mengatakan bahwa mereka mungkin dapat memperoleh mantra kuno yang lebih sempurna dan kebanyakan dari mereka dapat menggunakan ini untuk memasuki lingshan. Untuk alasan ini, Yevan pergi ke India secara langsung, yang benar-benar menimbulkan gelombang. Dia pergi ke satu tempat kuno demi satu dan berkompetisi dengan beberapa yang disebut master. Tentu saja, sulit untuk bertemu musuh dan dia mendapat Veda meskipun sangat tidak lengkap, itu cukup untuk mengejutkan dunia. Apakah itu Brahmanisme atau Buddhisme Sakyamuni? Mereka sangat dipengaruhi oleh kitab suci ini. Ini adalah kitab kuno primitif yang mencatat beberapa makna mendalam yang unik. Yevan telah mempelajari ini secara intensif selama lebih dari beberapa bulan. Dia memupuk ratusan kitab suci di tungku, menyerap sepuluh ribu cara di tubuhnya, dan kembali ke satu tubuh tungku dia menggunakan ini untuk memelihara dan memahami Taoismenya sendiri. Pada akhirnya, dia mendapatkan banyak mantra di India, dan kemudian berangkat dengan beberapa guru, membawa Xiao Song ke Lingshan. Karena, dia merasa mungkin ada altar lima warna di gunung spiritual di daerah Tibet, dan mungkin ada koordinat bidang bintang biduk. Namun, dia kecewa, mantranya tidak lengkap, dan dia masih belum bisa masuk ke ashram Shakyamuni, pada akhirnya, dia gagal dan tidak bisa melihat sekilas misteri agama Buddha. Sudah sepuluh tahun, aku tidak tahu gelombang apa yang telah dibuat di biduk Starfield. Yevan menatap langit berbintang dan berkata pada dirinya sendiri, "Di sisi lain, langit berbintang ada dunia besar, tempat semua raja bangkit bersama dan semua ras hidup berdampingan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Orang-orang luar biasa lahir di sana dalam jumlah besar." Para pangeran kuno berkumpul bersama, dan bahkan mungkin ada kaisar yang muncul. Bukan untuk hal lain, hanya menunggu terbukanya jalan menuju keabadian. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa tahun-tahun ini pasti luar biasa, dengan para pahlawan yang berjuang untuk hegemoni, bidadari melakukan tendangan voli di langit, dan bintang-bintang bersinar terang. Sepuluh tahun telah berlalu, mungkin banyak orang yang hampir melupakan saya sebagai lawan. Ketika Yevan menatap langit, berbintang, keluarga gembala biasa di daerah Tibet terkejut, bahagia, dan khawatir. Setelah sakit parah, yang paling fenomena ajaib, pengenalan harta dalam termas terjadi sebelum dia bisa membaca atau mempelajari kitab suci. Dia sudah bisa membaca kitab suci dengan panjang satu juta kata, yang semuanya telah hilang. Selama bertahun-tahun, Yevan telah masuk dan keluar dari banyak tempat rahasia dan memasuki banyak dojo kuno orang-orang di sekte tahu secara alami tahu apa yang dia cari. Pada hari ini, seorang pendeta Tao tua dari Gunung Longhu, rumah leluhur Taoisme, mengunjunginya dan memberitahu dia bahwa mungkin ada tanah suci di bumi yang dapat memasuki kedalaman medan bintang misterius. Bab 1013 Penglai Seorang pendeta tau tua dari istana leluhur tau mengenakan jubah tua tau, memiliki rambut putih dan wajah seperti anak kecil, dan mungkin berusia lebih dari seribu tahun. Dia memberitahu Yevan bahwa penglai mungkin memiliki cara untuk dunia luar. Namun, dia juga memperjelas bahwa orang-orang di pulau peri ini hampir tidak pernah berjalan di tanah tengah, dan sangat jarang melihat mereka selama ratusan tahun, sehingga sulit bagi orang luar untuk menemukannya. Penglai telah dikenal sebagai negeri dongeng sejak zaman kuno. Ini adalah gunung suci tempat makhluk abadi tinggal di laut. Pada zaman kuno, kaisar di antara manusia sering mengirim kapal melintasi laut untuk mencari ramuan kehidupan. Hati Evan tergerak ketika dia mendengar kata-kata itu, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya, memberinya obat mujarab yang berharga, dan berbicara banyak tentang pengalaman latihannya. Dan secara pribadi mengirim pendeta Tao tua itu keluar gerbang gunung ada kunun di darat dan tiga gunung di laut. Pepatah ini telah diturunkan sejak zaman kuno, salah satu dari tiga gunung adalah Penglai, yang merupakan kampung halaman para dewa. Kaisar Wu yang berbakat dan murah hati dari dinasti Han pernah membangun kolam tai buatan di Istana Gankuan untuk mengejar keabadian dan umur panjang, di mana dikabarkan ada gunung peri Penglai yang menghabiskan banyak uang. Yang paling terkenal di antara mereka tentu saja Kaisar pertama, yang pernah memerintahkan Sufu, seorang alkemis, untuk memimpin ribuan anak laki-laki dan perempuan ke laut untuk mencari yang abadi dan kemudian dia tidak pernah kembali dan orang-orang mengetahuinya. Yevan memikirkannya dengan hati-hati, sejak dia kembali, dia telah melakukan perjalanan hampir ke seluruh ashram kuno, tetapi dia belum menemukan jalan berbintang kuno yang mengarah ke dunia luar. Di zaman kuno ada banyak orang bijak di bumi dan mereka semua pada akhirnya pergi, bagaimanapun juga, beberapa petunjuk harus ditinggalkan. Mungkin itu benar-benar di negeri dongeng Penglai, gumamnya pada dirinya sendiri, dan hanya dojo di laut yang tidak digeledah. Yevan pergi ke laut, menunggang kuda naga dan membawa serta Zhang Qingyang, Yu Weiyu dan murid lainnya kali ini mereka bersikeras untuk pergi bersama, berpikir bahwa Yevan akan berburu harta karun seperti menjelajahi Kunlun. Shanghai Jing mencatat bahwa ada tiga gunung peri di laut, Penglai, Yingzhou, dan Fangzhang. Gunung tersebut adalah negeri dongeng dan terdapat ramuan kehidupan. Ketiga gunung peri ini sangat terkenal sejak zaman kuno dan disebut negeri dongeng oriental setelah kemunculannya berpotensi menggantikan Kunlun Barat. Ketika orang menyebut negeri dongeng, mereka tahu lebih banyak tentang Penglai dan lebih sedikit tentang Kunlun. Laut biru penuh dengan ombak, Ombaknya luar biasa dan tidak terbatas. Hanya dengan memasuki laut, barulah Anda dapat mengetahui luasnya ini, yang dapat membuat orang melepaskan pikirannya. Tuan, apakah benar ada istana naga di laut ini? Bisakah kita menjadi tamu? Yan Xiaoyu memiliki keinginan. Bahkan jika ada beberapa naga, jika kamu ingin memasuki gua naga asli sebagai tamu, Kaisar Nonggu tidak akan memiliki wajah sebesar itu, kata Longma dengan nada menghina. Beberapa tahun telah berlalu dan kesombongannya tidak berubah sama sekali, tetapi ketika bertemu dengan orang suci manusia yang kuat, ia harus menggulung bahkan jika itu adalah naga, jadi tidak ada masalah. Mereka melaut selama setengah bulan dan masih tidak menemukan apa-apa, mereka tidak tahu di mana penglaisian Shan berada, tetapi mereka menemukan gua kuno yang bobrok yang telah lama terendam air laut. Yevan tidak punya pilihan, pegunungan peri di laut adalah yang paling sulit ditemukan, dan mereka tidak memiliki hubungan dengan para biksu di darat, hanya menyisakan beberapa legenda. Itu seharusnya di Laut Bohai, kata Yevan pada dirinya sendiri, menyebarkan pencarian spiritualnya yang kuat, mencoba menemukan anomali dan menangkap aura lingkaran sihir kuno. Ada catatan dalam, catatan sejarah, Ziwei, Xuan, dan Yan Shao mengirim orang ke laut untuk mencari tiga gunung suci penglai, Fang Shang, dan Ying Zhou. Mereka dikatakan berada di Laut Bohai, dan mereka tidak jauh. Ketika penyakit datang, perahu akan dibawa pergi oleh angin. Mereka yang telah mencicipinya, semua yang abadi dan obat keabadian ada di sini. Bum, tiba-tiba, ombak di kejauhan mengejutkan puluhan kaki tinggi, dan kemudian pusaran besar muncul, dan Yevan dan yang lainnya akan tersedot ke dalamnya. Ini kerang laut? Seru Yan Xiaoyu. Di bawah laut, seekor kerang tua dengan panjang beberapa puluh kaki membuka cangkangnya dan menelan langit dan bumi, menimbulkan angin kencang di laut dan mencoba menelannya. Ini adalah iblis tua yang telah merasakan energi spiritual dari beberapa orang, jika dia menelannya, itu akan sangat bermanfaat baginya, jadi dia meluncurkan sebuah kapal karam, berniat untuk menangkap beberapa orang. Jarang bertemu iblis tua yang telah berlatih selama lebih dari 800 tahun dan dia berada di alam rahasia transformasi naga, kata Yevan. Zan Yevan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengorbankan pedang terbang, berubah menjadi kecemerlangan yang menyala-nyala dan membelah laut, dan tiba-tiba ombak melonjak, memotong parit sepanjang ratusan kaki, memaksa laut ke kedua sisi dentang. Namun, kerang tua itu tidak biasa. Taoismenya sangat mendalam, sangat bagus. Cangkang kerang terbuka, total 18 mutiara dewa laut terbang keluar dan mereka benar-benar menstabilkan kehampaan. Zan Ivan berjuang dan hampir dirampok, tujuh pedang bersatu memotong jalan keluar dan melarikan diri dengan susah payah, menunjukkan ekspresi terkejut. Selama bertahun-tahun, di bawah perlindungan Yevan, dia telah selamat dari beberapa bencana guntur dan di alam rahasia transformasi naga, hanya sedikit orang yang dapat mempersulitnya. Itu kerang naga dengan manik-manik ajaib pemberi kehidupan, tidak heran kekuatannya luar biasa. Yevan menunjukkan keterkejutannya. Di dalam cangkang kerang ada kerang tua berbentuk naga dan 18 manik-manik ajaib itu adalah mutiara yang digiling dari dagingnya dan darah itu telah berkembang hingga hari ini. Tingkat ini telah lama menjadi perpaduan spiritual, sebanding dengan manik-manik Dharma kuno. Long Xiao Kui bergerak, dia juga anggota klan iblis, dia tahu betul di mana kelemahan kerang tua itu, dan ketika itu muncul, pelangi panjang menembus cangkang kerang, dengan aura mengerikan, mengalahkan organ vitalnya. Keng, 18 manik-manik ajaib menyilaukan, mengaduk gelombang tak terbatas longbang adalah iblis tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, dan dia segera merasakan ada yang tidak beres. Namun, bagaimana Yevan bisa membiarkannya melarikan diri, gumpalan energi keibuan keluar dari antara alisnya, lebih berat dari gunung tai, menekannya di tempat, dan cangkang kerang mengeluarkan suara retak. Shang Xian, tolong maafkan aku, iblis kecil itu bodoh dan tidak boleh menyinggung. Jiwa-jiwa kerang tua yang mati putus asa, tidak pernah berharap untuk bertemu orang seperti itu yang melampaui pemimpin kuno di era akhir Dharma ini. Jika kamu ingin bertahan hidup, beritahu kami di mana Sian Shan berada. Huang Tian tersenyum, meskipun dia memiliki kecantikan yang tiada tara, tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Yevan mengangguk, kerang tua ini bukanlah orang yang baik, bahkan jika dia tidak memotong seluruh tubuhnya, dia masih harus memberikan peringatan yang baik. Dan akan lebih baik jika dia bisa mengetahui di mana negeri dongeng itu berada. Saya tidak tahu, tiga gunung abadi di laut terlalu misterius untuk ditemukan. Jika tidak, kerang tua akan pergi mencari perlindungan. Saya mendengar ada banyak energi di sana, dan itu belum mengering sejak zaman kuno. Kali lebih baik membunuhnya secara langsung. Huang Tian menunjukkan niat membunuhnya dan mengancam iblis tua itu. Beberapa makhluk abadi, tolong maafkan saya. Meskipun saya tidak tahu, saya bisa memberikan beberapa petunjuk. Laubang Bang memohon belas kasihan. Pada akhirnya, itu membawa beberapa orang ke sebuah gua di laut dunia bawah laut sangat kabur, tetapi tempat ini dipenuhi dengan kecemerlangan yang berharga yang sangat jernih. Ini adalah istana dibangun dengan segala jenis karang yang indah dan transparan, diukir dengan banyak lingkaran sihir dan tanda Dao. Ini adalah istana air yang sangat tua, dengan beberapa monster kecil seperti ikan dan udang berkumpul. Tuan istana adalah roh kuda laut, dan dia telah hidup selama 1500 tahun. Dia adalah penguasa dunia laut ini, dan semua makhluk di empat lautan harus menghormatinya bersama. Tubuh asli hipocampus tua itu panjangnya bisa ratusan kaki, dan dia berubah menjadi taois berambut merah untuk menyambutnya. Dia sangat sopan. Indra spiritualnya tajam dan kuat dan dia merasakan ketakutan terhadap Yevan dan kuda naga dan dia ketakutan. Yevan langsung menjelaskan tujuan kedatangannya dan bertanya di mana penglai berada jika penguasa di laut tidak tahu maka sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan dan dia hanya bisa mundur. Orang tua kecil itu memang tahu tapi tempat itu terlalu menakutkan. Ada formasi pembunuhan kuno di dalam air. Aku gagal beberapa kali dan tidak bisa memasuki pulau itu, Old Haima mengingatkannya dengan ramah. Tidak apa-apa, beritahu kami Palace Master. Yevan juga sangat sopan, berbicara dengannya sambil tersenyum. Pada akhirnya, kuda laut tua secara pribadi memimpin jalan dan membawa mereka ke wilayah laut misterius, yang tidak bisa didekati oleh orang biasa sama sekali dan akan dilewati secara misterius. Dan mereka sangat manusiawi. Dan ketika mereka mendekat ke sini, mereka merasakan semburan niat membunuh, dan begitu mereka menyentuhnya, mereka akan ditebas dengan pedang yang mencapai langit. Orang tua kecil itu hanya bisa dibawa ke sini dan tidak berani masuk lebih dalam, kata Old Haima. Terima kasih, Tuan Istana Yevan, dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih dan melangkah maju dengan beberapa murid. Tripodnya tergantung di atas kepalanya. Menggantung energi keibuan yang tak ada habisnya, menutupi mereka, memungkinkan ribuan mantra dan kekuatan supernatural untuk menyerang. Ayo, mengambil semua di belakang kuda laut tua tertegun, hampir membatu, dan bergumam, "Pemimpin kuno jauh di belakang. Mungkinkah ini penguasa surga di darat?" Dengan selempang sepuluh ribu dharma, tidak akan menyentuh tubuh. Memimpin sedikit orang yang langsung masuk ke wilayah laut misterius ini, seolah-olah memasuki daratan tak bertuan. Lingkaran sihir kuno ini sangat besar. Saya telah melakukan perjalanan ratusan mil, tetapi saya belum menembusnya. Yueweu diam-diam tercengang. Terlalu lambat untuk berjalan seperti ini, lihat aku. Longma menjadi tidak sabar, merasa bahwa murid-murid Yevan tidak bergerak cukup cepat. Keempat kukunya bersinar terang dan tiba-tiba nyala api membumbung ke langit dan jalan nyala api muncul di laut biru mengarah ke kejauhan. Dengan raungan yang panjang, kuda naga itu membawa Yevan ke depan dan hampir menjatuhkan pinus kecil itu dari pantat kudanya. Zhang Qingyang, Yu Weiyu, Zhan Yifan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak ditarik oleh api dan berjalan di sepanjang jalan api, terbang seolah ditarik oleh seseorang. Kuda naga ini sangat kuat dan hanya tuannya yang bisa menaklukkannya. Ini adalah teknik pelarian Dewa Cahaya Api dalam legenda kuno. Ini mencapai titik ekstrim semua jenis sihir tidak bisa mendekatimu. Kamu bisa melakukan perjalanan di matahari dan bulan, dan bahkan lingkaran sihir kuno tidak bisa menghentikannya. Beberapa murid Yevan semuanya berubah warna. Menurut legenda, mereka yang bisa melakukan teknik ini pasti memiliki kekuatan darah yang tak tertandingi di dunia. Naga dan kuda berlari sejauh 800 mil, jalan api menekan gelombang air, dan semua jenis tanda Dao kuno tidak dapat mendekati mereka, dan mereka tidak dapat menghentikannya. Bahkan jika pembunuhan paling kejam datang sesekali, itu akan dibubarkan oleh kuali energi ibu dari segala sesuatu. Akhirnya, dengan roh surgawi yang kabur, sebuah pulau besar muncul di depannya, berdiri tegak di laut, dipenuhi dengan cahaya dari daerah sekitarnya, dan penuh dengan warna keberuntungan. Akhirnya menemukannya, bisik Yevan. Tempat ini seharusnya adalah penglai Xian Shan. Apakah itu Shan Hai Jing atau catatan sejarah? Disebutkan bahwa tiga gunung peri di laut penglai, Fangsang dan Yingzhou memiliki ramuan. Apakah itu benar atau tidak? Cukup untuk menyimpulkan mereka luar biasa. Ketika Evan dan yang lainnya mendarat di pulau itu, mereka harus menyesali bahwa pulau itu sangat besar, sehingga hampir sebanding dengan sebuah benua. Bahkan Long Xiao Kuei, yang pemarah, tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa mungkin satu benua lagi dapat dipertimbangkan. Ketika mereka meninggalkan pantai dan pergi ke kedalaman ratusan mil, mereka semakin terpana. Selain beberapa kota, mereka juga melihat beberapa kota kuno. Ada banyak penduduk di pulau itu, ini adalah dunia kuno, dan tidak ada perbedaan pakaian dan kebiasaan hidup dari periode perakin di Tiongkok. Aura di pulau ini sangat melimpah sehingga belum terpengaruh oleh zaman yang akan berakhir. Mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Di pegunungan tandus dan pegunungan liar, di tebing, energinya meresap, dan ramuan dapat ditemukan, seperti di zaman kuno, tumbuhan langka dan obat-obatan berharga tidak punah, dan ditemukan dari waktu ke waktu. Yevan bertanya kepada orang-orang dan mengetahui bahwa hanya ada satu kultus budidaya abadi di pulau itu yang memiliki nama yang sama dengan pulau itu dan namanya adalah Penglai. Beberapa Shangxian, Peng Xian, Penglai Xian jauh dari sini, tetapi Tianzun kecil duduk di kota suci tidak jauh dari sana. Anda dapat mengunjunginya terlebih dahulu. Seorang penebang kayu yang baik hati menunjukkan Yevan dan yang lainnya berterima kasih kepada mereka. Mereka ingin langsung pergi ke pengalisan Shan, tetapi mereka tidak tahu jalannya, jadi mereka harus pergi ke kota suci terlebih dahulu. Nada mereka benar-benar tidak kecil, dan mereka menyebut diri mereka Tianzun. Mungkinkah mereka memiliki kekuatan seorang master? Beberapa murid berdiskusi, kota suci ini megah, tinggi, dan megah dan gerbang kota dijaga oleh para biksu, melihat Yevan datang dengan menunggang kuda naga, dia terkejut dan melapor ke dalam, mengkhawatirkan apa yang disebut Dewa Surga Kecil, yang naik ke menara untuk menonton. Itu dia. Zhang yang segera mengubah warnanya dan menatap pemuda di kota empat tahun lalu, orang ini memukulinya hingga luka serius, menghancurkan sebuah bangunan di langit, dan membakar patung Yevan. Siapa aku? Ternyata kamu. Apakah kamu telah membubarkan pengadilan surgawi? Pemuda di atas gerbang kota berkata dengan cibiran di sudut mulutnya, "Kamu benar-benar tidak pantas menggunakan nama ini. Singkirkan patung-patung kaisar surgawi itu sesegera mungkin. Bakar bersih-bersih." Bab 1014 Menara gerbang kota Mata Penglai sangat tinggi dan megah. Ada banyak lingkaran sihir terukir di atasnya dan polanya tertutup rapat. Membobol paksa pasti akan menyebabkan pembunuhan. Pemuda di tembok kota tampak sembrono, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Zhang Qingyang dan yang lainnya. Tetapi ketika dia menatap Yevan dengan serius, jantungnya berdetak kencang. Itu persis sama dengan patung kaisar surgawi, jadi Anda adalah penguasa pengadilan surgawi. Tianzun kecil di atas kota mengangkat alisnya dengan ringan, tidak memperhatikan. Yevan tidak memperhatikan dan duduk di atas kuda naga dengan tenang. Setiap orang dan setiap pengendara kehilangan energinya, dia tidak bisa melihat penampilan seorang ahli dan menutup mata terhadap pertanyaannya. Di sebelahnya, Zhang Qing yang melangkah maju. Dia terluka parah oleh orang ini beberapa tahun yang lalu dan memiliki puluhan tulang yang patah. Sebagai seorang guru Taoisme surgawi kecil, dapat dikatakan bahwa dia dirugikan, tetapi dia belum pernah melihat orang ini sejak saat itu. Kamu menghancurkan bangunan surgawiku dan membakar patung dewa. Sekarang kita bertemu secara kebetulan, tolong berikan kompensasi kepadaku, kata Zhang Qing yang dengan tenang tanpa amarah. Hahaha. Pemuda di menara kota tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh penghinaan, seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling lucu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Zhang yang telah berkhotbah di berbagai tempat selama bertahun-tahun dan dia sudah lama lelah dia tidak memiliki tepi dan sudut, memiliki kepribadian yang stabil dan tidak memiliki kemarahan sama sekali. Itu masih kalimat yang sama tadi, biarkan dia kompensasi. Yevan telah datang dan pasti akan mencari penjelasan untuknya. Dia tahu bahwa tuannya tidak akan membiarkannya menderita, jadi tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia tenang dan tenang, tidak rendah hati maupun sombong. "Katak di dasar sumur tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Kalian berani mendirikan gereja di surga! Aku akan melihat apakah itu dibubarkan. Aku tidak ingin kamu datang." Pria muda di gerbang atas sangat flamboyan, dan dua aliran listrik dingin keluar dari matanya. Kemudian, dia menatap Yevan lagi, dalam-dalam, tetapi dia tidak melihat apa-apa, dan berkata, Kamu adalah penguasa surga. Aku baru saja berbicara denganmu, mengapa kamu tidak? Duduk di atas naga kuda, dia dianggap sebagai udara, dan seorang murid di sampingnya berbicara, seolah-olah dia terlepas dari dunia. Tianzun kecil di menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Dia memiliki status yang sangat tinggi, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Dia menyipitkan mata dan berkata, "Apakah Anda ingin belajar dari Dewa Iblis kuno, mengumpulkan kepercayaan, dan membayangkan sebuah janin iblis? Tapi Anda tidak memenuhi syarat. Saya pikir Anda telah memotong patung Dewa dan membakar istana surgawi lebih awal. Jika tidak, Anda akan berada dalam masalah besar ketika Tuan Abadi Penglai saya bergerak. Apa yang kamu berani bicara keluar di depan tuanku?" kata Long Xiao Kue dengan dingin membuka. Satu dewa surgawi sudah cukup di dunia. Jika Anda ingin mendirikan pengadilan surgawi, Anda belum mendapatkan persetujuan kami. Jika Anda tidak ingin mati, Anda bisa membakar diri Anda sendiri. Pria muda di menara itu berkata dengan acuh tak acuh. Hati Evan tergerak, pasti ada yang salah dengan itu dan itu sebenarnya melibatkan perebutan keyakinan, sepertinya pengelai akan berkhotbah, kalau tidak dia tidak akan mengatakan itu. Janin iblis macam apa? saya pikir Anda gila, dunia ini sangat besar, guru saya membuat ajaran, apakah Anda memerlukan izin dan persetujuan dari penglai? Zhang yang memarahi. Kamu benar, untuk menegakkan ajaran yang hebat ini, aku harus mendapatkan persetujuan dari penglai, jika tidak, kamu hanya dapat menghancurkan fondasimu sendiri. Tian Sun kecil di menara itu dingin dan sunyi. Bahkan seorang gadis Phoenix yang tersenyum menjadi marah, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia berkata, kamu penglai sangat agung, dapatkah surga mendapatkan pijakan dan mendengarkanmu, kamu pikir kamu siapa? Zaman kuno dunia adalah pemimpin dalam menumbuhkan ortodoksi, dan orang bijak kuno mempercayakan kita sebelum mereka pergi untuk melihat ke bawah ke tanah tengah, dan jika ada ortodoksi yang tidak sejalan dengan surga, kita dapat menghadapinya. Pria muda di tembok kota berkata dengan dingin. Yueyu berkata, Aku, Kunlun, adalah tanah suci yang abadi. Aku tidak pernah berani melakukan ini, tetapi kamu penglai berani berpura-pura seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa raja memerintah dunia dan dihormati oleh dunia? Kunlun Wanita muda di tembok kota tersenyum, menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi jijik dan berkata, "Jika Anda mengatakan itu sebelum zaman kuno, Anda adalah ibu kota keabadian, tetapi sebagai bintang pindah, sebelum orang bijak kuno pergi" Anda mengalami kemunduran dan tiga negeri dongeng Penglai, Fangsang dan Yingzhou telah menjadi ortodoks. Tidak ada yang perlu dikatakan, cukup untuk meratakan Penglai ini, tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Long Ma memiliki temperamen buruk dan sangat langsung. Meskipun menyandang nama binatang suci yang menguntungkan, ia sama sekali tidak memiliki karakter tunggangan kaisar suci kuno dan selalu menjadi bandit. Seekor kuda liar berdarah campuran berani mengatakan hal-hal besar. Tuan langit kecil penglai mencibir, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa ini benar-benar kuda naga karena dia tidak mempercayainya sama sekali. "Tuan, saya ingin menyerang kota dan meminta penjelasan," kata Zhang Qingyang. Yevan mengangguk, "Orang menghormati saya satu kaki, saya menghormati orang satu kaki." Kata-katanya sudah mencapai titik ini, lebih baik membiarkan naga dan kuda lewat saja. Haha. Xiao Tianzun tertawa tanpa henti, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, dan berkata, jenderal yang kalah berani mengucapkan kata-kata liar. Saat itu, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Bagaimana dapatkah kamu meningkat sekarang? Dia berkata ketika kamu sampai di sini, melompat turun dari gerbang kota, melangkah dalam kehampaan, dan menekan guru surgawi kecil dengan tangan terangkat, seperti seorang tetua yang mengajari keponakannya duri setengah besar ini Hari ini aku akan mematahkan lusinan tulangmu lagi untuk memberitahumu bahwa keinginan penglai tidak dapat diubah Jari-jari telapak tangannya bersinar terang berubah menjadi puncak gunung yang merupakan semacam segel ajaib memadatkan para dewa-dewa kuno kehendak puncak dikombinasikan dengan Taoisme menekan lawan Zhangqing yang memarahi dengan ringan dan cahaya yang tak terukur dipancarkan dari tubuhnya yang berubah menjadi cakram bundar, membuatnya pergi ke kehampaan seperti dewa. Kemudian, ketika dia melambaikan tangannya, ada aliran kecemerlangan suci yang mengalir seperti air terjun dari segala arah di dunia, menopang semua puncak ketuhanan dan menahan pukulan itu. Ini adalah kekuatan keyakinan. Yevan tidak setuju dengan praktik dia merasa bahwa pada akhirnya semuanya tergantung pada dirinya sendiri, karena jika warisan surga hilang, kekuatan ini akan benar-benar kosong. Namun, guru surgawi kecil itu begitu serius sehingga dia mengerahkan seluruh tubuh dan pikirannya ke dalamnya, dan akhirnya dia mau tidak mau berjalan di jalan ini. Dan dia terutama ingin meminta nasihat darinya. Yevan memikirkannya dengan hati-hati dan berpikir itu layak setelah deduksi yang cermat, kecuali dia, penguasa surga meninggal atau ortodoksi binasa, tidak perlu khawatir. Untuk alasan ini, Yevan melakukan perjalanan khusus ke Vatikan, berkonsultasi dengan banyak klasik melalui Ksatria Ilahi, menemukan teknik rahasia dari Bab Iman dan menganugerahkannya pada Sang Kinyang. Selama beberapa tahun terakhir, kultivasi Guru Surgawi Kecil telah meningkat pesat dan dia telah selamat dari beberapa bencana guntur menderita baptisan dan memperoleh kekuatan pikiran murni dia sudah menjadi guru surgawi sejati dan dia dapat meminjam kekuatan dari surga Boom zahangking yang berayun bebas kekuatan pikiran murni datang dari kehampaan dia mengembangkan segel naga asli 81 naga surgawi menyerang semuanya mengangkat kepala dan mendesis sangat luar biasa sudah membuat kemajuan tapi masih belum cukup teruslah berbaring untukku patahkan tulang dan tendonmu teriak penglai Xiao Tianzun. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan kemegahan ilahi, yang sangat menyilaukan, ini adalah segel harta karun, yang disebut segel void, yang terbentuk setelah gunung suci dimurnikan di zaman kuno dan diikuti oleh periode hukum kosong, itu adalah pernah terkenal di zaman kuno, dan itu adalah perangkat harta karun kerajaan. Empat tahun lalu, puluhan tulang sangking yang dipatahkan oleh segel ilahi ini. Jika Yevan tidak mengajarinya teknik penyelamatan jiwa, dia akan mati tahun itu. Sekarang, dia tidak takut ombak di atas kepalanya megah, kuali ibuki dari segala sesuatu muncul, dan ribuan tirai tipis jatuh, luas dan tak berujung, terhalang oleh segel kosong. Ini adalah tripod Yevan, dan sekarang telah menjadi senjata raja. Ia memiliki kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya di dalamnya, lebih berat dari gunung abadi dan tidak dapat dihancurkan, dan merupakan harta yang tak terkalahkan. Ka, segel void berubah menjadi puncak dewa setinggi 100 kaki, menutupi Zhang Qingyang, Yevan, dan semua orang di bawah, mencoba untuk menekannya bersama, tetapi pada saat ini terdengar suara berderak, yang membuat Tianzun kecil berubah warna di tempat. Om, kehampaan bergetar, dan paus, Ibu dari segala sesuatu menyedot minuman sapi, menelan kecemerlangan langit dan ingin memasukkan segel kehampaan ke dalam kuali. Lepaskan aku! teriak Xiao Tianzun dari penglai dengan keras, segel void telah mencegat bagian dari hukum dao ilahi dan di dalamnya ada misteri void dan pada saat ini kecemerlangan melintas dan itu akan menghilang menjadi ruang kosong. Zhang Qing yang tenang dan alami mencubit formula ajaib dengan tangannya matanya dalam, dan merangsang semangat ibu dari semua hal, dan ribuan helai sutra digantung, pada saat itu, dia memperbaiki void seal dan tenggelam ke dalam kuali tanpa ketegangan. Apa? Sampai saat ini, yang mulia pengelai kecil panik, merasa ada yang tidak beres. Beberapa tahun yang lalu, dia hampir memukuli orang di depannya sampai mati dan menginjak-injaknya, tetapi sekarang dia tak terkalahkan. Bang, kuali bundaki dari segala sesuatu jatuh, menggerakkan kekuatan keyakinan tanpa akhir, seperti lautan luas, menghancurkan Tianzun kecil di tempat, terbang keluar, dan jatuh di bawah tembok kota. Cederanya mirip dengan empat tahun lalu, hanya saja keduanya telah bertukar posisi, Xiao Tianzun hampir mati, berjuang di sana seperti ikan mati, tetapi Zhang Qing yang menginjak dadanya. Guru saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda tunggu dan surga bukanlah sesuatu yang bisa Anda hina penglai. Apakah Anda mendirikan ordo tahu atau tidak, mengapa Anda membutuhkan izin dan persetujuan Anda? Kamu. Penglai Xiao Tianzun pecah lusinan tulang dan melihat ke dadanya, kaki besar di atas membuka mulutnya dengan marah dan mengeluarkan seteguk darah, dia belum pernah dipermalukan sebelumnya. Di belakang Huang Tian tersenyum dan mengejek tanpa ampun, dan berkata, "Tuan Tianzun, Anda memerintah dunia dan berbagi rasa hormat dengan Anda. Jangan berbaring dan memberi perintah. Itu benar-benar menghina status Anda. Anda adalah pemimpin dari dunia. Ini tidak baik. Xiao Tianzun hampir pingsan karena marah, menggertakkan giginya, menatap orang-orang di depannya. Geram! Tampaknya Tianzun kecil di penglai jauh lebih rendah daripada Tianxi kecil kita di Istana Surgawi." Apakah kami benar-benar membutuhkan anggukanmu apakah kami ingin mengajar atau tidak Bahkan orang-orang dengan temperamen San Yifan berbicara untuk menyerangnya Puf Xiao Tianzun sangat marah dan batuk darah terus-menerus dia dulu menyendiri tapi sekarang dia diinjak-injak yang membuatnya sangat kesal dan sedih Bot siapa kamu datang ke penglai untuk bermain liar Terdengar teriakan nyaring, dan seorang lelaki tua muncul di gerbang kota, dan seorang perempuan tua lainnya juga bergegas keluar dari langit dengan menunggangi awan keberuntungan. Orang tua di tembok kota memiliki mana yang dalam. Dibandingkan dengan sekte Tao Zongtu, dia jelas merupakan kekuatan supernatural yang hebat. Di penglai, auranya belum mengering, jadi tidak mengherankan jika ada orang dengan mana. Dia mengulurkan tangan yang besar, ingin merebutnya, ingin mengambilnya dengan paksa. Dia adalah orang yang mengetahui barang-barang itu, jadi dia secara alami menyadari bahwa ini mungkin harta langka yang tiada taranya. Pada saat yang sama, ada sinar kekhawatiran. Xing yang kembali, panggil Yevan. Dalam 10 tahun terakhir, kekuatan beberapa murid telah meningkat pesat dan mereka sudah mampu berdiri sendiri di era yang merosot ini, tetapi mereka masih belum baik dibandingkan dengan orang-orang ini. Saat ini dia sudah turun dan membiarkan kudanya berlari liar menghadap master super. Penglai kuda naga mengeluarkan desisan panjang, sudah lama tidak senang dengan orang-orang di sini, berubah menjadi kobaran api, dan bergegas mendekat. Salah satu kukunya langsung menginjak tuan langit kecil, menginjak lubang berdarah di tempat, hampir mematahkan tubuh menjadi dua potong. Jika tidak menahan mana, kukunya jatuh dan Tianzun kecil mungkin tidak akan memiliki tulang yang tersisa dan pasti akan diinjak-injak menjadi abu terbang. Berani orang tua yang melompat keluar kota sangat marah, meninggalkan roh ibu dari semua hal, dan pergi ke kuda naga membunuhnya di tempat. Pada saat yang sama dengannya, wanita tua yang menunggangi awan berwarna-warni juga datang, mengangkat kepala dan kruk naganya, dan memotongnya dengan berat lebih dari 10.000 Juni, mencoba menghancurkannya menjadi bubur. Lansia, itu bukan salah kita, itu karena pemuda dari penglai ini terlalu mendominasi. Zhang Qin yang menarik tripodnya, melangkah mundur, dan berkata dengan tenang. Tidak peduli apalagi, jika kamu berani bertindak liar di sini, mari kita bicara tentang kamu dulu. Teriak wanita tua itu. Yah, terlepas dari yang lain, kamu benar-benar terbiasa berada di atas. Kamu sangat agung. Lihat, Longma, Yevan akhirnya berkata, "Tidak masalah jika kamu menembak atau membunuh. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi," kata Tianzun kecil di tanah. Dengan raungan panjang dari kuda naga, pria itu berdiri dan turun dengan dua kuku, menghancurkan senjata mereka menjadi potongan tembaga dan besi, dan kecepatannya terlalu cepat. Tidak ada yang memberinya kuku. Ada dua lubang kuku pada dua orang itu, dan mereka langsung menabrak tembok kota. Dengan keras, tembok itu berubah menjadi bubuk. Mata Long Emma penuh dengan penghinaan, dan dia berkata, Orang-orang sepertimu berani menjadi satu-satunya satu, aku bisa membunuh ribuan woa. Kedua orang di tanah ngeri, mereka bisa dianggap sebagai master super, sebagai kekuatan setengah langkah. Mereka memiliki kekuatan untuk memandang rendah Zongtu, tetapi ternyata kelompok seperti itu orang datang begitu kuat. Itu hanya seekor kuda dan itu menjatuhkan mereka satu persatu dan sepertinya tidak ada kekuatan suci yang digunakan sama sekali, itu benar-benar tak terbayangkan. Ini adalah kuda naga. Akhirnya, keduanya ketakutan dan melihat petunjuknya. Ini adalah binatang keberuntungan yang hanya bisa ditunggangi oleh kaisar suci kuno. Mengapa ia lahir sekarang? Di sebelahnya Xiao Tianzun benar-benar terpana. Seberapa kuat orang-orang di pengadilan surgawi itu jauh di luar dugaannya, dan ada kepanikan di hatinya. "Kamu, kamu," kata-katanya bergetar, dan dia buru-buru menggunakan tangannya untuk memblokir ususnya. Ada lubang berdarah di sana, dan kuda naga menginjaknya, dan bagian atas tubuhnya, dan bagian bawahnya setengah dari tubuhnya hampir terpisah. "Apa kamu, kamu?" ketika naga ini berkeliaran di Kunlun siapa yang berani menolak menerimanya? Kamu hanya pulau peri penglai, dan kamu berani memerintah dunia. Aku bisa menginjakmu dengan satu kuku. Long M.A. melihat pada mereka seperti bandit, dan beberapa orang berjalan mondar-mandir di depan mereka, menyentuh jarahan, dan akhirnya kesal, dan hampir mati terinjak-injak. Pergi dan beritahu pemimpinnya, pergi dan undang yang mulia. Wanita tua itu merasa ngeri dan mengirim transmisi suara ke kota. Dia tahu bahwa dia telah menemui tunggul yang kejam, yang jelas bukan sesuatu yang bisa mereka ganggu. Xiao Tianzun bahkan lebih bingung dan tidak mengatakan apa-apa. "Tidak perlu, mari kita pergi ke Gunung Peri Penglai sebagai tamu." Saya ingin bertanya pada diri sendiri apakah Anda memerlukan izin Penglai untuk mulai mengajar di Songtu. Kata Evan. Sekarang kita telah mencapai titik ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, jika kita benar-benar ingin menjadi kaku, tidak masalah jika kuda itu menginjak penglai. Bab 1015 Tanah Dao Bang, pria kuda naga itu berdiri, menginjak kaki depannya, dan seluruh tembok kota di depannya terguncang menjadi debu. Wajah Tianzun kecil di tanah pucat, kuda dewa ini terlalu jahat. Keadaan seperti apa yang telah dicapai, dia menggigil di sekujur tubuh, Menginjak-injak mereka sampai mati, semudah menginjak-injak semut sampai mati. Di tengah kota kuno, ada sebuah platform dengan berbagai pola Dao yang rumit terukir di atasnya. Pada saat ini, kecemerlangannya bersinar, dan seorang murid di kota menghilang dan berlari untuk mengantarkan surat. Saudara tahu, saya pikir ada beberapa kesalahpahaman, kita bisa membicarakannya. Wanita tua di tanah masih berbicara, merasa ada yang tidak beres. Bahkan Tianzun kecil yang mendominasi menahan lidahnya saat ini. Jika dia pamer sekarang, dia percaya bahwa kuda naga yang agak jahat akan menginjak kepalanya menjadi semangka busuk dengan satu kuku. Tiga orang yang terluka semuanya memiliki pemikiran yang sama. Sekarang mereka benar-benar harus menstabilkan Yevan dan yang lainnya, dan menunggu banyak master abadi datang sebelum mereka menyelesaikan akun. Sekarang mereka hanya bisa menanggungnya. Huang Tianf mencibir dan berkata. Apa yang perlu dibicarakan? Guruku memerlukan izinmu untuk membuat agama di dunia tengah. Kalian semua adalah makhluk abadi berpangkat tinggi, dan kami tidak berada di alam yang sama dengan orang biasa seperti kami. Jadi, kamu tidak mampu membelinya. Wajahnya menjadi merah, dan kemudian pucat yang tidak berbeda dengan menampar mulutnya. Wanita cantik dan mempesona di depannya benar-benar penuh kebencian, tetapi dia hanya bisa menahannya. Buku-buku jarinya membiru. Xiao Tianzun masih anak-anak, muda dan energik. Mohon maafkan saya jika Anda menyinggung perasaan saya. Anda semua adalah tamu terhormat ketika Anda datang ke Penglai. Wanita tua itu berkata dengan sangat tulus, tetapi ada cahaya dingin di kedalamannya. Mata yang berkedip dan menghilang. Sungguh, dia masih anak-anak. Kamu dan lelaki tua ini tidak muda, kan? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kita harus ditekan dulu? Wang Tian mencengkeramnya dengan erat. Semua orang mengangguk, kedua orang ini jelas membantu kerabat dan tidak saling membantu, mereka datang dan ingin membunuh beberapa orang tanpa bertanya tanpa pandang bulu. Zhang Qing yang bergerak, menggunakan kekuatan pikirannya yang murni untuk membentuk saluran spiritual, untuk mengambil beberapa informasi berharga dari lautan kesadaran Little Heavenly Venerable, untuk melihat apa yang aneh tentang penglai. Tuan, mereka sepertinya telah memperoleh buku surgawi, jadi mereka akan pergi ke dunia tengah untuk berkhotbah dan ingin mengumpulkan kekuatan pikiran murni. Guru surgawi kecil itu segera mendapat pesan seperti itu. Jadi begitu, tidak heran kamu ingin menghancurkan bangunan surgawiku dan membakar patung tuannya, kata Zanifan. Pada zaman kuno, beberapa agama kuno telah menemukan efek magis dari kekuatan pikiran, tetapi juga memiliki keterbatasan yang besar. Menurut legenda, hanya satu sosok dari cara magis yang menjadi iklim dan mengandung janin ajaib. Zhang Qing yang mengerutkan kening dan mendapatkan informasi seperti itu dari lautan kesadaran yang mulia dan buku surgawi yang didapat penglai sepertinya ada hubungannya dengan itu. Ini hanyalah kekuatan eksternal dan mereka dapat dengan cepat mencapai level terkuat, tetapi sangat sulit menggunakan ini untuk naik ke langit. Long Ma melengkungkan bibirnya Meskipun lahir di Kunlun, bagaimanapun juga itu adalah kuda paranormal dan ia mengetahui beberapa rahasia. Apakah ada yang menggunakan ini untuk membuktikan kebenaran di masa lalu? Yevan bertanya. Saya mendengar bahwa ada seseorang yang berada di bintang kuno yang telah hidup lama sekali. Diperkirakan dia telah duduk selama puluhan ribu tahun, kata Long Ma. Dulu ada seorang lelaki tua misterius di Kunlun yang berasal dari luar daerah. Ketika Longma masih muda, dia mengajarkan metode latihannya dan menceritakan kisah kuno. Sayangnya, waktu seperti pisau tanpa ampun. Orang tua itu meninggal sebelum Longma tumbuh. Siapa yang datang untuk menggangguku di penglai? Kekosongan terbuka dan gerbang domain muncul dan sekelompok orang bergegas keluar. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, dengan tangan di atas lutut, dan matanya seperti cahaya keemasan dia tampak seperti keratua dewa yang melindungi anak sapi itu datang dan memarahi dengan keras. Siapa kamu? Kamu berlari liar di penglai. Aku tidak tahu di mana ini. Jika kamu menyakiti siapapun yang aku ajar, bahkan tidak berpikir untuk pergi. Keluar dari metode misterius keratua dewa, sosok Dharma hampir menembus langit, berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak, dan menginjak semua orang dengan satu kaki. Orang tingkat pemimpin kuno? Yueyu -e -yu dan yang lainnya berseru. Meskipun saya tahu bahwa Penglai adalah salah satu dari tiga gunung abadi, dan bahwa orangnya tidak ada habisnya sejak zaman kuno, saya dapat merasakan bahwa lingkungan kultivasi tidak banyak berubah, tetapi saya tetap terkejut. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Pulau Peri luar negeri ini jauh lebih menakutkan daripada song Tu Daomen, dan seorang pemimpin telah melompat keluar dari kungfu dalam waktu sesingkat itu. Sudah terlambat untuk menyesal, penglai bukanlah tempat bagimu untuk pamer. Kakinya yang besar menutupi langit, menghancurkan kehampaan, dan jatuh seperti awan ajaib. Tidak ada yang berani menginjakku selama bertahun-tahun, kata Yevan. Kuda naga itu cukup sombong, dan berkata, bukannya aku belum menginjakmu. Meskipun aku tidak berhasil, kamu tidak bisa menghindari fakta ini. Pada saat ini, tiba-tiba menjadi ganas dan ganas, dan api menari-nari di sekujur tubuhnya. Sebuah kuku kuda besar menabraknya dan menendangnya. Orang tua yang melemparkan aspek dharma, langit, dan bumi, matanya yang seperti lampu emas tiba-tiba menyusut, hatinya terkejut, dan aura kuda naga keluar, yang membuatnya merasa sangat berbahaya. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak dapat mempercayainya, mengetahui bahwa lingkungan luar telah berubah secara drastis, dan orang seperti dia dari surga kedua sendai bisa disebut pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Tapi kuda naga pemarah ini hampir mencekiknya. Awalnya dia mengira dia sebanding dengan pemimpin kuno. Selama dia bergerak, lawan manapun akan mudah ditangkap, tapi kali ini bukan hal yang sama. Puf, kuda naga itu penuh dengan keliaran dan ditendang keluar. Orang tua itu menjerit dan kehilangan satu kaki. Tulang dan ampas bercampur busa darah beterbangan dan terbang keluar. Beraninya kamu bangga di depanku dan menganggap dirimu sebagai Taisan Beidou? Bahkan jika pemimpin kuno yang sebenarnya datang, kamu harus berbaring dan berbaring di depanku. Longma mengangkat kepalanya dengan bangga dan pasangan itu tanduk naga di kepalanya lampu listrik menyala, dan dua aliran listrik merah ditembakkan, membelah kulit dan daging pria besar ini di tempat, dan mengeluarkan bau terbakar di sekujur tubuhnya. Dan kalian semua, berlutut dan menyapaku. Seperti binatang buas, ia memerintahkan sekelompok orang di kejauhan, dan jaraknya ribuan mil dari binatang keberuntungan itu. Zhang Qing yang ingin bertanya pada Evan, apakah ini kuda naga? Rasanya seperti pengganggu, Apakah ini benar-benar tunggangan yang hanya bisa dimiliki oleh Kaisar Suci Kuno? Biarkan beberapa orang saling memandang dengan cemas. Huang Tian terkekeh, menunjukkan bahwa orang jahat perlu disiksa oleh kuda jahat, dan itulah yang harus mereka lakukan. "Jangan pergi!" Kuda naga mendesis panjang, meninggalkan nyala api, dan kuda itu melangkah ke langit menepuk semua orang satu persatu dan bahkan menginjak-injak lelaki tua yang mengira dia memiliki kekuatan seorang pemimpin kuno dan mengira dia tak terkalahkan setengah mati. Orang tua yang sangat protektif ini sedikit bingung sekarang, ada apa dengan dunia ini? Bukankah Midlert adalah zaman akhir dharma? Tapi kuda naga asli telah lahir. Setelah itu, Yevan secara pribadi bertindak Tubuhnya bersinar dengan kemegahan surgawi dan dia mengambil informasi berharga dari antara alis lelaki yang sangat tua ini dan menunjukkan bahwa tidak ada rahasia untuk disembunyikan. Kamu. Orang tua itu ketakutan, karakter apa dia? Dia memandangnya seperti semut dan dengan mudah membuka lautan kesadarannya, membuatnya tidak berdaya untuk melawan, seolah-olah dia sedang menghadapi naga kuno. Saya benar-benar mendapat kitab suci surgawi. Beberapa orang di Penglai telah mengembangkan beberapa trik terkenal. Yevan mengerutkan kening, kitab suci yang diperoleh di Penglai tidak sepele. Selanjutnya, dia dengan hati-hati mencari lautan kesadaran semua orang, mempelajari banyak informasi, dan kemudian melihat ke kejauhan, berkata, "Pergi ke gunung peri itu." Yevan menunggang kuda naga dan membawa beberapa murid melintasi kehampaan muncul di sebidang tanah suci. Tempat ini penuh dengan cahaya keberuntungan dan bunga keberuntungan mengalir, menutupi gunung satu persatu. Di sinilah letak dasar sekte Abadi Penglai. Ketika mereka datang, mereka melihat spanduk besar berkibar dan sekelompok orang kuat keluar dan hendak menemui mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya, mengenakan jubah-jubah emas ungu dan sabuk giok putih di pinggangnya, cukup megah. Di sampingnya, ada beberapa pria berdiri berdampingan, semuanya memancarkan energi yang kuat, bergegas ke arah mereka seperti banjir, dan semua orang menatap Yevan dan yang lainnya. Sepotong langit dan bumi ini belum mengering, dan sekte abadi penglai benar-benar luar biasa, kata Yevan. Lima kekuatan besar muncul di sisi berlawanan sekaligus, yang seperti dongeng di era ini. Karena, ini bukanlah orang-orang yang bertahan di zaman kuno, mereka semua seharusnya berusia lebih dari seribu tahun, dan mereka tidak tua dan tidak berbentuk. Singgung aku di penglai tanpa alasan. Siapa kamu? Tanya pemimpin pria paruh baya itu. Saya adalah penguasa pengadilan surgawi. Saya mendengar bahwa persetujuan penglai diperlukan untuk mendirikan sebuah agama di Songtu, jadi saya datang ke sini untuk meminta nasihat, kata Yevan. Sebelum orang bijak kuno pergi, mereka meminta saya, penglai, untuk melindungi dunia manusia. Saya tidak ingin terjadi kecelakaan. Anda menggunakan nama Tianting untuk memicu aturan surgawi. Tuan Penglai berkata dengan suara yang dalam. Longma tidak peduli, dan berkata, mengapa saya belum pernah mendengar tentang Tian Tiao, siapa yang membuatnya? Zhan Yifan juga berkata, orang bijak kuno meminta Anda untuk melindungi dunia, dan Anda dapat melanjutkan sendiri. Saya seorang guru, tapi aku butuh izinmu. Tidak apa-apa, terlalu mendominasi untuk ikut campur seperti ini. Spanduk di sisi berlawanan berkibar, dan pasukan besar kewalahan, penglai jelas sangat marah. Orang lain melirik dengan mata dingin, dan berkata, bahkan gunung berani berbicara omong kosong, apakah ada aturannya? Yevan turun dengan sadar, dia tahu bahwa pria yang kejam ini akan kehilangan kesabaran. Benar saja, seperti yang dia duga, naga dan kuda itu melolong panjang, dan tentu saja lelaki itu berdiri, berubah menjadi kilatan api dan bergegas mendekat, berkata, aku akan menginjak paru-parumu. Aturan dalam omong kosong, jadi kuku longma seukuran wastafel menamparnya di sana, dan menginjak paru-paru. Kuda naga menunjukkan kekuatannya dan mengamuk, menendang semua bendera besar, dan menginjak-injak lebih dari 20 puncak gunung menjadi bubuk satu demi satu. Ini adalah binatang keberuntungan. Ketika menunjukkan kekuatannya, semua jenis fenomena langit dan bumi muncul bersamaan. Selain itu, mananya sendiri seperti lautan bintang, tak terkalahkan. Bagaimana orang-orang ini bisa menghentikannya? Tiba-tiba, omelan lembut keluar, dan cahaya ilahi lima warna melonjak dari kepala penguasa penglai, sebuah pohon berharga keluar dari topi surgawinya, mengguncang ribuan gunung dan ribuan sinar cahaya, mengenai kuda naga, Saint Wei Longlong, seperti Changhong berlari menembus matahari. Penghalang jahat, berani datang ke Penglai untuk bermain liar. Kematian sudah dekat. Ini adalah pohon suci, senjata yang dibuat oleh seorang bijak kuno, memiliki kekuatan besar, seolah-olah seorang bijak kuno telah dibangkitkan di sini. Bahkan jika Longma adalah Raja Dao, dia tidak akan berani mengalahkan para prajurit suci karena celahnya terlalu besar. Setelah disucikan, semua makhluk hidup, termasuk sang raja, bagaikan semut, bukan saingan sama sekali. Dengan kecepatan ekstrim, kuda naga berubah menjadi api dan bergegas keluar, menghindari tekanan luar biasa dari orang-orang kudus. Tetapi pohon suci menarik cahaya ilahi lima warna dan menyapu ke bawah. Yevan tidak punya pilihan selain bergerak, panah hitam muncul di tangannya, dan dengan sapuan kekuatan, cahaya hitam meledak, melonjak seperti bubuk mesiu hitam. Bum, cahaya dewa lima warna runtuh, pohon suci terbang terbalik, dan penguasa penglai terbang, menyemburkan darah dari mulut dan hidungnya, yang merupakan hasil dari belas kasihan Yevan. Tianzun, tolong keluar, dan bunuh penjahat! Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka penyusup itu begitu menakutkan, dan banyak orang memanggil ke kedalaman pegunungan tempat kemegahan surgawi mengalir. Di kejauhan, gunung-gunung bergemuruh, dan semua puncak bergerak, dengan cepat mundur ke samping, memperlihatkan platform tau yang besar, menutupi cincin dewa satu demi satu. Yevan tercengang, platform tau itu sangat misterius, terbagi menjadi lima warna, dan bahannya persis sama dengan yang ada di altar lima warna. Selain itu, jalan bernyanyi dalam harmoni, naga nyata fotokimia melompat, dan burung phoenix yang terbuat dari kemegahan peri terbang yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Satu demi satu cahaya suci menyebar, memicu sepotong transparansi di sana dan keberadaan seperti dewa duduk di atasnya. Bab 1016 Tian Sun. Dao Agung bernyanyi dengan harmonis, naga asli dan burung phoenix yang terbuat dari kemegahan abadi bernyanyi di langit. Ribuan sinar cahaya keberuntungan bersinar terang di platform Tao dan seorang pria paruh baya adalah diselimuti cincin ilahi berdiri saat ini. Dia memiliki rambut hitam tebal dan mata jernih, dia tidak terlalu heroik, tetapi dia memiliki temperamen yang aneh, seperti reinkarnasi janin ajaib yang tanpa sadar membuat orang kagum. Tamu terhormat akan datang dan kami disambut dari jauh. Bertentangan dengan harapan semua orang, Tianzun Penglai tidak bergerak. Sebaliknya, dengan wajah yang menyenangkan, dia turun dari platform lima warna dan dia di depannya dalam sekejap. Jantung Ryoma berdetak kencang. Ini adalah mantra yang hebat yang dapat mencakup puluhan mil dalam satu langkah. Kebanyakan orang tidak akan pernah bisa menggunakannya. Kekuatan pria parubaya ini menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah pembunuh Dao, dan jika dia menebak dengan benar, dia pasti raja yang hebat. Yevan terkuat yang pernah dilihat di bumi sejauh ini, meskipun pengaitian Zun menyembunyikan auranya, kekuatan, dan kekuatannya sendiri disampaikan melalui semacam aura. Ketika dia mencapai level Yevan, dia bisa merasakannya dan menemukan esensinya. Ini adalah orang kuno, kalau tidak dia tidak akan memiliki tingkat kultivasi seperti itu, dimanapun Raja Daceng ditempatkan, dia bisa disebut sebagai master umat manusia, dan sekarang dia hampir sama dengan master nomor satu di bumi. Mata orang ini seperti bintang, dan dia memiliki kekuatan misterius, yang disebabkan oleh mengolah buku surgawi ke tingkat yang menakutkan, rambut hitamnya tergerai, dan dia tidak marah tetapi perkasa. Penglai diisolasi dari dunia, dan tidak keluar selama bertahun-tahun. Beberapa murid menjadi terburu nafsu yang membuat beberapa rekan tahu tertawa. Tian Sun sangat sopan dan santai dan tidak berniat melakukan apapun. Begitu dia meninggalkan Bia Cukai, dia pertama-tama memarahi murid-muridnya dan meminta mereka untuk menyingkirkan senjata mereka dan menyambut para tamu terhormat yang benar-benar di luar dugaan Yevan dan rombongannya. Karena pihak lain sangat sopan, mereka tidak dapat mengangkat seorang guru untuk menanyakan tentang kejahatan tersebut, bahkan kuda naga berhenti karena malu dan mengembalikan pohon harta karun lima warna kepada pemimpin penglai. Sejujurnya, 120 tidak bahagia, ini adalah senjata sihir suci, ditembak jatuh oleh Yevan dengan panah hitam, kebetulan direnggut olehnya dan saya tidak bisa meletakkannya pertempuran menghilang dan menjadi tidak terlihat, dan suasana tegang menghilang. Yevan dan yang lainnya melangkah ke gerbang peri, di mana ada banyak tebing, gunung yang indah, tanaman merambat yang melilit, cahaya keberuntungan berkeping-keping, obat-obatan kuno harum, dan ada beterbangan burung bangau dan mata air yang menggelegak ambilik, ujungnya adalah tanah murni. Murid penglai agak tidak mau. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani memanggil pintu. Kuda itu menginjak penglai dan seekor kuda naga meratakan gerbang gunung. Puluhan gunung diinjak-injak dan runtuh, yang membuat mereka tidak bahagia. Jalan menuju keabadian itu kasar dan ada banyak kesulitan. Pikiran sangat penting. Saya lalai. Saya hanya fokus pada mundur dan mengolah tubuh Dao selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa beberapa murid yang tidak kompeten akan menjadi begitu egois. Benar. Tian Zun tanpa ampun menegur beberapa murid senior yang kuat. Mereka yang mengatakannya tersipu dan bahkan tidak berani membantah sepatah kata pun. Mengapa kamu menyinggung Taoist? Ling Xiao pergi ke dunia tengah dan berkata bahwa ada sekte yang mencuri kekuatan pikiran makhluk hidup dan mengaku sebagai pengadilan surgawi. Jadi mereka menghukum. Pemimpin penglai dikatakan. Yang disebut Ling Xiao adalah Xiao Tianzun, dan dia juga keturunan langsung dari Raja Daceng di depannya, dia memiliki status yang luar biasa, jika tidak, dia tidak akan terlindungi. Tianzun mengangguk setelah mendengarkan, dan berkata, Saudara Ye Dao, jangan sepengetahuan anak-anak. Mereka hanya keluar sekali dalam puluhan ratus tahun. Mereka sama sekali tidak mengerti Song Mereka mendengarkan angin dan hujan. Mereka muda dan energik dan mereka selalu bertindak impulsif. Apa yang bisa dikatakan Yevan, orang-orang telah membicarakan hal ini dan kuda naga telah bergerak, menginjak-injak sekelompok orang hingga cedera serius dan Tianzun kecil hampir pecah menjadi dua, jadi tidak bisa terlalu agresif. Selanjutnya, mereka mengobrol dengan gembira, membahas Taoisme yang mulia surgawi berbicara banyak tentang latihannya, semuanya berdasarkan pengalaman. Untuk mencapai tingkat kultivasi ini, bahkan di zaman kuno, dia tetaplah orang yang luar biasa. Meskipun ada orang bijak dan orang bijak yang hidup pada masa itu, banyak dari mereka adalah pengunjung dari luar daerah, bukan penduduk asli. Yevan sangat terkesan, keterampilan manusiawi ini luar biasa, dan metode yang dia latih unik sungguh menakjubkan, bisa sampai pada langkah ini dan menjadi raja yang hebat. Penglay Tianzun berkata terus terang bahwa tidak apa-apa mendirikan agama, tetapi memang tabu untuk diberi nama Tian Ting. Bahkan orang bijak kuno pun berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kata ini karena takut bencana. Dia dengan ramah mengingatkan bahwa memang ada peraturan seperti itu dalam aturan surga kuno yang tidak tertulis. Hindarilah jika Anda bisa. Jika tidak, mungkin ada masalah besar di masa depan. Oh, ada hal lain seperti ini. Mungkinkah nama langit kuno telah menjadi tabu? Apakah ada orang dari luar wilayah yang menonton? tanya Yevan. Saya tidak bisa mengatakannya, saya tidak bisa mengatakannya. Kita harus kagum pada beberapa hal, kata Tianzun. Yevan mengangguk, lalu bertanya tentang altar lima warna, yang paling dia khawatirkan. Dia ingin menemukan jalan kuno menuju kedalaman langit berbintang. Di kejauhan, platform Dao lima warna bersinar dan penuh dengan Daoqi, bahannya tidak pernah salah. Itu adalah batu khusus untuk membangun altar bidang bintang. Tian Sun menghela nafas, orang bijak kuno pergi tanpa meninggalkan koordinat bintang. Meskipun ada altar lima warna di beberapa tempat rahasia, generasi mendatang tidak tahu cara membukanya. Apakah tidak ada yang pernah menjelajahinya? Yevan tidak menyerah. Tian Sun tercengang, melihat platform tahu lima warna di kejauhan, dan kemudian berkata, tempat-tempat padat itu sangat berbahaya. Saya tidak puas dengan Taoist Brother. Saya benar-benar tahu tempat dan platform Tao ini diperoleh dari sana. Sayang sekali kekuatanku terbatas dan tidak bisa masuk lebih dalam. Oh, ada tempat seperti itu? Bisakah Tianzun memberitahuku? Biarkan aku melihatnya. Penglai Tianzun mengangguk, tentu saja tidak mungkin untuk segera pergi. Etiket tidak bisa dihindari, hibur mereka di sini untuk minum teh spiritual. Yevan datang dengan menunggang kuda naga. Yang mengejutkan Tianzun Penglai setelah beberapa pertanyaan, dia mengetahui bahwa itu dari Kunlun, yang membuat matanya bersinar dengan kemegahan, dan dia memuji lagi dan lagi. Siapa orang-orang yang tinggal di dua gunung perih luar negeri lainnya? Tanya Yevan. Ya Penglai, Fangsang, dan Yingzhou adalah tiga gunung luar negeri dengan reputasi besar, telah diwariskan sejak zaman kuno. Kunlun jarang disebutkan di antara orang-orang, dan kebanyakan dari mereka mengenal Penglai. Baik kepala biara dan Yingzhou memiliki master yang duduk di kota. Jika Anda menyebutkan leluhur mereka, saya pikir Taois Ye mungkin pernah mendengar tentang mereka, kata Tianzun sambil tersenyum. Oh, aku ingin mendengar detailnya. Yevan meminta saran. Ada keturunan Pengzu di kepala biara Xianshan dan keturunan Sufu di Yingzhou Shan. Yevan terkejut ketika mendengar ini dan ekspresinya berubah aneh. Kedua orang ini adalah penyulingki yang terkenal, dan mereka disebutkan dalam buku-buku kuno tercatat. Kekuatan Sufu sendiri tidak terlalu maju, tetapi dia pernah mencari obat mayat hidup untuk kaisar pertama, dan memimpin beberapa anak laki-laki dan perempuan ke laut, yang tercatat dalam catatan sejarah. Menurut penglaitian Sun, Sufu akhirnya tiba di Yingzhou dan tidak menemukan ramuan itu, jadi dia tidak pernah kembali. Salah satu putranya sangat berbakat dan mendapat warisan dari Inso Usian Shan. Dia masih hidup dan memiliki keputusan tertentu di pulau itu benar. Pengsu adalah pemurni terkenal di periode perakin. Untuk menyebutkan umur panjang, dia harus disebutkan. Disebutkan dalam berbagai buku kuno Taoisme. Disimpulkan bahwa dia mungkin telah memperoleh sisa-sisa dari sembilan rahasia. Jadi teknik pelestarian kesehatan ini tidak ada bandingannya di dunia keturunannya pergi ke laut dan akhirnya tiba di kepala biara Xian Shan, yang merupakan salah satu dari beberapa warisan besar pulau peri ini dan memainkan peran penting Dikatakan bahwa ada obat mayat hidup di tiga gunung abadi di luar negeri Aku ingin tahu apakah itu benar Kata Long Ma singkirkan amarahnya dan benar-benar menunjukkan sikap yang menguntungkan Itu telah diedarkan sejak zaman kuno tetapi tidak ada yang melihatnya saya pikir bahkan jika ada, itu telah diambil oleh Kaisar Suci Kuno dan memasuki langit berbintang yang tak terbatas, Tian Sun menggelengkan kepalanya. Penglai, Fang Sang, dan Yingzhou, tiga gunung peri luar negeri, sangat terkenal di zaman kuno, banyak orang bijak datang dan pergi, meninggalkan banyak tradisi ortodoks. Namun, sejak perubahan dunia, banyak ortodoksi telah ditarik, meskipun aura Gunung Sansian tidak jauh berkurang namun telah menurun dan ortodoksinya kurang dari 10% dari aslinya. Pada akhirnya, Tianzun memimpin jalan dan secara pribadi membawa Yevan ke wilayah laut, pergi jauh ke dunia bawah laut dan datang ke istana laut tempat itu begitu sunyi sehingga ikan dan udang tidak berani masuk. Apakah ini istana Naga Kuno? Zhang Qingyang dan yang lainnya merasa ngeri. Istana ini luar biasa megah, meskipun sekarang dalam reruntuhan, dapat dibayangkan kemegahan masa lalu, penuh dengan pilar batu giok besar, seperti istana surgawi. Tempat ini sangat luas dan membentang. Setelah sekian lama, masih banyak istana kuno yang utuh, yang megah, sebening kristal dan memancarkan cahaya yang berharga. Tian Sun berhenti di bagian terdalam dari istana laut ini dan berkata, "Bagian depan sangat berbahaya." Saya tidak bisa bergerak maju. Saya hanya bisa memimpin jalan ke sini. Di depan ada istana seperti kristal bersinar terang di kedalaman laut. Mekar cahaya indah seperti menara dewa, pilar besar istana megah. Orang yang mempesona tidak bisa membuka mata, dan di tengah menara harta karun yang terus-menerus ini terdapat gunung batu lima warna. Seperti kuburan berdiri di tengahnya, dikelilingi oleh banyak istana kuno. Tian Sun berkata bahwa daotai 5 lima warnanya diambil dari sini. Butuh banyak usaha dan butuh waktu lama untuk berhasil. Dia menyuruh Yevan untuk berhati-hati saat masuk, dan dia berbalik dan pergi. Yevan membawa semua murid masuk dan menyerahkannya ke Longma, pada saat yang sama, dia mengeluarkan panah hitam dan menyimpannya untuk perlindungan. Jangan kembali ke penglai, hati-hati, lindungi mereka, dan tunggu aku keluar, desak Yevan. Longma secara alami tidak berdamai, pasti ada harta karun rahasia di tempat ini. Meskipun berbahaya, tetapi ada baiknya mengambil risiko, dan kemungkinan besar akan ada hadiah besar. Tapi pada akhirnya tidak masuk dan kabur begitu saja. Ketika Evan memasuki istana kristal ini, dia merasakan niat membunuh saat itu, pasti ada lingkaran sihir kuno yang menjaganya, memperingatkan orang untuk tidak mendekat. Kecemerlangan kristal yang mengalir di sekitarnya, seperti dunia mimpi, tempat ini benar-benar semegah istana naga kuno. Satu-satunya yang tidak harmonis adalah tumpukan batu lima warna di tengahnya yang memiliki kekuatan magis. Yevan datang ke sini untuk makam lima warna ini. Jika dia ingin menemukan koordinat jalan kuno langit berbintang, dia harus mencari hal semacam ini terlebih dahulu. Mungkin ada petunjuknya. Ini bukan makam, tapi segel kuno. Ketika dia mendekat dan berjalan mengelilingi altar lima warna beberapa kali, dia menunjukkan ekspresi kaget. Segel yang dibuat oleh kain batu lima warna ini sungguh luar biasa. Ada tanda peringatan di hati Evan dan dia mundur dengan cepat dengan Xingzi jue, tetapi kekuatan mengerikan meledak dari tanah yang tersegel dengan sangat cepat dan kekuatan sobek yang besar berputar, mencoba menariknya. Hatinya kaget, ini sheng Wei. Napasnya luar biasa, jauh kuat dan mengejutkan. Yevan bukannya tidak siap, tetapi dia tidak menyangka ada orang suci kuno yang masih hidup yang disegel di Istana Naga Kuno di dasar laut, yang merupakan krisis besar. Dia menginjak Xingzi Jue, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan bergegas keluar kristal Palace, ingin segera melarikan diri dan meninggalkan Jedi yang menakutkan ini. Setelah dikuduskan, Anda akan berada jauh di atas? Dapat dikatakan hanya dalam hal kekuatan tempur hampir dapat dikatakan telah melampaui ruang lingkup manusia, dan mereka yang menganggap Dao Slayer seperti semut, dan dapat memandang rendah semua makhluk hidup. Boom! Semua istana kristal tergusur, menghalangi jalan Yevan, dan berubah menjadi formasi pembunuhan kuno, yang benar-benar dihidupkan kembali. Itu berkali-kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Ini adalah formasi kuno yang didirikan oleh orang-orang suci kuno. Di kejauhan, penglihatan Zun tampak acuh tak acuh dan menggerakkan tangannya. Dialah yang mengaktifkan formasi kuno ini, matanya dingin dan tanpa emosi. Platform tahu lima warna dan kitab suci surgawi kuno yang saya dapatkan semuanya berasal dari sini. Hanya ada satu hal yang saya lupa beritahukan kepada Anda: ada juga embrio sihir kuno yang disegel di sini. Anda menunggu di sini untuk mati. Saya akan membunuhnya kuda naga dan muridmu dulu kemudian nikmati kematianmu yang lambat. Tian Sun tampak seperti orang yang berbeda, dengan mata suram, berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Senyum dingin muncul di sudut mulut Yevan, dan dia berkata ke punggungnya, apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang pengaturanmu? Karena aku berani datang, aku tidak takut, dan aku akan mengumpulkan tubuhmu nanti. Kamu telah melewati zaman kuno terlebih dahulu. Mari kita bicara tentang tingkat orang suci iblis, tidak ada yang bisa hidup di tanah yang tersegel, haha. Tian tertawa kejam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan pergi dan bunuh kuda naga dan yang lainnya dulu. Dia menghilang. Bab 1017 Pembunuhan Daoist? Haha. Tawa keras Tian sangat dingin, dengan rambut panjang hitam tebal tergerai, matanya sangat aneh, dan dia berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Menurutnya, Sian tidak pergi dengan tergesa-gesa dan berjalan di laut bersama murid-murid Yavan, meluangkan waktunya. Dia mengeluarkan peluit yang jelas dan seluruh wilayah laut tiba-tiba mengalir ke sembilan langit, hamparan luas tiba-tiba mendidih, tsunami terjadi, ombak tampak meledak dan pemandangannya mengerikan. Indra spiritual Kuda Naga begitu kuat, pertama kali merasakan bahaya dengan desisan panjang tangisan naga menembus langit, dan seluruh tubuh penuh dengan api, menggulung Yan Xiaoyu dan yang lainnya, dan bergegas keluar. Boom, tangan hitam besar pengait Tian Sun menampar, menghancurkan langit, udara di bawahnya menguap, dan ribuan meter air berubah menjadi hampa, terbakar bersih, dan memperlihatkan dasar laut, tapi bisa dibayangkan bagaimana caranya kuat itu. Gemuruh. Air laut di sekitarnya terisi, dan gelombang biru dengan cepat mengubur parit, membuat tempat ini menjadi segua lagi. Long M.A. berdiri di laut di kejauhan, menyemburkan asap putih dari hidungnya, jelas sangat marah. Wajah Wang Tian, Zhan Yifan dan yang lainnya seputih-putih, dan Raja Daceng sangat ketakutan dengan pukulan acak, siapa di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Bisa dibayangkan jika penglaitian Zun melakukan yang terbaik, seluruh laut bisa menguap, dan laut kering dan batu akan menjadi kenyataan. Apapun yang menggerakkan gunung dan laut adalah keterampilan kecil, dan dibandingkan dengan orang di depannya ini, itu tidak cukup. Raja Daceng yang legendaris adalah orang yang terhormat bahkan di zaman kuno. Tianzun, apa maksudmu? tanya Sang yang Selama bertahun-tahun, dia menjadi semakin tenang dan dia juga telah dibaptis dalam proses khotbah di berbagai tempat. Dia benar-benar terlihat seperti seorang guru surgawi. Dalam situasi ini, dia tahu itu tidak baik. Raja yang sukses besar dapat menyapu bintang kuno ini, dan saat ini dia hanya ingin menstabilkan orang ini, menunda sebanyak mungkin, dan menunggu kembalinya Evan. Wajah penglaitian Tianzun penuh ketidakpedulian yang sama sekali berbeda dari antusiasme sebelumnya. Dengan sedikit penghinaan, dia berkata, "Hanya karena kalian para junior, kalian berani menanyaiku." Bahkan jika Tuhan datang, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Untuk statusmu, bersikap hormat dan merendahkan benar-benar merendahkan, dan itu membuat orang merasa seperti penjahat. Zhang yang berkata dengan tenang, "Pada level ini, jika kamu adalah manusia, kamu harus melawan Tuanku dengan bermartabat, bukan apa-apa, untuk menggunakan metode semacam ini. Aku bisa menyingkirkan musuh besar tanpa usaha apapun. Ini adalah cara untuk membunuh musuh." Aku tidak repot-repot berbicara dengan kalian para junior. Tian Sun tersenyum dingin, mengabaikan sangking yang saat ini, hanya Long Ma yang tersisa di matanya, dan hanya binatang keberuntungan ini yang layak dijual. Kamu pengkhianat, apalagi yang bisa kamu lakukan selain metode teduh ini? Datang saja ke sini, aku akan membuat wajahmu mekar dengan kuku, dan memberitahumu apa yang brilian. Long Ma menyipitkan mata padanya, merasa sangat tidak bahagia. Penglai Tianzun mendengus dingin, dia belum pernah bertemu dengan dua kutub, seperti itu dengan statusnya, binatang keberuntungan ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan dan tidak memiliki sikap Gunung Kaisar Suci Kuno. Orang-orang di Penglai mendapat kabar dan melihat air laut hampir menguap kering saat Tianzun menembak. Biarkan aku melihat kemana kamu pergi kali ini. Tianzun kecil di antara kerumunan akan meledak dengan amarah, pembuluh darah di dahinya berkedut hebat, matanya terbakar amarah, menatap Zhang Qingyang, Huang Tianf dan yang lainnya. Yang lain. Jangan biarkan siapapun pergi, bunuh mereka semua. Pemimpin penglai memerintahkan, dan tentara mengepung mereka, memotong jalan mereka, dan menjebak murid Yevan. Sisik emas merah di tubuh kuda naga bersinar, dan nyala api menari-nari, berubah menjadi nyala api dan bergegas ke arahnya, kuda itu melangkah ke langit, dan laut kering dan langit retak kemanapun ia lewat, dan ia pergi langsung ke Tianzun. Bang, pengait Tianzun meremas segel Dao dengan tangannya, dan cahaya ajaib terbang keluar. Dan hukum ketertiban di dunia menutupi langit dan menutupi bumi, menghalangi naga dan kuda, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. "Aku menyesal bahwa kamu adalah kuda naga, binatang keberuntungan yang langka di dunia, dan kamu tidak ingin dibunuh. Apakah kamu bersedia mengikutiku dan menjadi tungganganku?" kata dengan tenang di laut. Ben Long menginjakmu dengan wajah besar, dan tidak melihat ke cermin, dan kamu bahkan tidak ingin menggunakanku sebagai tunggangan. Long M.A. menghembuskan udara putih dari hidungnya. Tidak jauh dari sana, Long Xiao Kui berbicara dengan dingin, dan berkata, hanya kaisar suci kuno yang dapat menggunakan kuda naga sebagai tunggangan. Hanya karena kamu ingin menunggang kuda naga, apakah kamu tidak takut disambar petir, di penglai marah? Dia memarahi, tidak mengizinkannya menghujat Tianzun, dan menunjukkan bahwa bahkan Yevan dapat memiliki kuda naga. Mengapa Tianzun tidak bisa? Tuanku sering disambar petir, dan dia bisa menanggungnya sepenuhnya. Bisakah kamu, Tianzun, melakukannya? Sayang juga, Wang Tian masih bisa tersenyum pada saat seperti itu. Murid-murid lain tidak bisa berkata-kata, terutama Xiao Song menggaruk kepalanya karena tuannya memang mengatakan bahwa dia disambar petir sejak dia mulai berlatih. Astaga, hapus namaku mulai hari ini, dan aku tidak akan pernah ada selamanya. Pemimpin penglai memerintahkan untuk membunuh semua orang di sini. Guru langit kecil mencibir bahkan lebih, dan berkata, Kaisar macam apa, dia telah menjadi hantu mati sekarang. Saya membakar idolanya saat itu, tetapi sekarang leluhur saya membuat skema untuk memurnikannya menjadi abu dan kotoran yang beterbangan, tidak ada apa-apa. Kamu Yu dan yang lainnya semua marah, tidak ada cara saat ini, satu-satunya cara adalah bertarung, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yevan sudah mati, mereka sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyakitinya. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda bersedia menjadi tunggangan saya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup Anda, tanya penglaitian Zun. Pria kuda naga itu berdiri, merespons langsung dengan sepasang kuku berwajah besar, dan menampar penutup Tianlingnya, memulai pertempuran besar. Meskipun kamu dilahirkan dengan spesies yang berbeda, dan darahmu adalah yang paling kuat di dunia, tetapi dibandingkan dengan raja besar seperti kursi ini, kamu masih belum cukup. Mana penglaitian Zun seperti laut, benar-benar luar biasa, menahan pohon suci lima warna, untuk geser ke depan. Kuda naga meringkik, dan kuali ibuki dari segala sesuatu muncul di atas kepalanya, dan sepuluh ribu pita sutra jatuh untuk melindunginya. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya, dan cahaya hitam keluar. Itu adalah panah hitam yang menghalangi pohon suci lima warna. Long, ma hampir tak terkalahkan di level yang sama, tetapi bagaimanapun juga, dia menghadapi raja yang hebat yang akan berdiri di atas dan terlalu sulit untuk melawan orang seperti itu. Binatang jahat, jika kamu akan mati dan tidak menyerah, mari kita lihat bagaimana aku menerimamu. Mana penglaitian Zun seperti laut, dan tubuhnya penuh dengan cahaya hitam. Dia seperti janin iblis, memerintah dunia-dunia, matanya dingin, penuh niat membunuh, dan kejam dan dingin. Pertempuran sengit pecah, dan lautan di segala arah mendidih, dan semua orang harus mundur. Pertempuran raja adalah yang paling menakutkan, dan wajah semua orang seputih salju. Longma melindungi tubuhnya dengan roh ibu dari segala sesuatu, dan memblokir pohon suci lima warna dengan panah hitam. Namun, ada banyak perbedaan kecil di antara keduanya, dan celahnya sangat besar, yaitu ia dilahirkan dengan bakat berbeda. Di depannya pasti akan menjadi abu. Itu merong ke langit, penuh amarah, menginjak keempat kakinya, dan menghancurkan langit pemandangan itu mengerikan, seolah-olah akhir dunia akan datang. Yan Xiaoyu dan yang lainnya cemas, Situasinya serius saat ini. Selama Longma menyerah, mereka semua pasti akan mati. Guruku pasti akan datang, dan kamu hanya bisa bangga sebentar, kata Zanifan. Dia sudah mati, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Tempat kudus akan menjadi kuburan di mana dia lebih buruk daripada serangga, kata pengait Zun dengan acuh tak acuh, matanya dipenuhi dengan kekejaman dan penghinaan. Apa? Zhang Qingyang dan yang lainnya tertegun. Orang suci yang masih hidup menakutkan, bahkan jika disegel. Di dunia sekarang ini, orang suci kuno seperti eksistensi setingkat dewa. Dia sudah mati. Aku tidak akan berdebat dengannya lagi. Penglihatian Sun mencibir di wajahnya. Dia tidak peduli, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Tiba-tiba, kejutan terjadi. Ketika Long Ma dan Tian Sun bertarung dari jarak dekat semuanya keibuan, dan darah melonjak di kuali, dan kecemerlangan keemasan membanjiri seluruh wilayah laut, dan sosok agung bergegas keluar, meledak ke depan dengan pukulan. Semua ini terlalu cepat, luar biasa cepat, di luar imajinasi orang, bahkan jika penglai Tianzun memiliki Divine Light Escape, tidak mungkin untuk menghindarinya dalam jarak sesingkat itu. Tuan, Zhan Yifan, Yan Xiaoyu dan yang lainnya berseru. Tubuh Yevan seperti naga, dan seluruh tubuhnya terbuat dari emas. Semangat juangnya menyebar ke seluruh dunia. Dengan langkah kakinya di Xingzi Jue, Dian Flynn Huajian menghadapi penglaitian Zun, bertarung di dekatnya. Rambut hitamnya acak-acakan, dan matanya penuh dengan listrik dingin. Seperti dewa iblis, dia tahu ketika dia muncul. Dengan enam pukulan reinkarnasi, dia bertabrakan dengan dua telapak tangan penglaitian Zun. Kekuatan supernatural mengguncang dunia di tempat, dan uap air memenuhi dunia, dan laut benar-benar mengering, dan telapak tangan berdaging Tianzun segera berubah menjadi lumpur berdarah, dan tulangnya hancur berkeping-keping. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa bertarung dengan ekaristi manusia. Kamu. Penglai Tianzun benar-benar terpana. Dia menyaksikan Yevan memasuki Jedi dan membuka lingkaran sihir kuno dengan tangannya sendiri. Lawan pasti akan mati. Mengapa dia tiba-tiba muncul di depannya sekarang? Seluruh tubuh Yevan Gemerlap, tubuhnya seperti emas dewa yang mengkilap, memancarkan cahaya yang berharga. Dia merentangkan tangan dan kakinya, rambut hitamnya beterbangan, matanya menakutkan, seperti dewa perang, tak terbendung. Tidak peduli seberapa kuat penglaitian Zun, dia tidak bisa menghentikannya untuk bertarung di dekatnya, dan Raja Daceng tidak cukup untuk menonton. Dalam sekejap mata, Salah satu lengannya robek, berdarah, dan dia tidak bisa tidak membantu mengerang. Itu terlalu banyak, tragis. Apa yang terjadi di sini? Semua orang di Penglai Xianjiao tercengang, dan semua orang tercengang. Bagaimana pembalikan seperti itu bisa tiba-tiba terjadi? Buat mereka tidak bisa dipercaya. Aku tahu. Wang Tian tiba-tiba menyadari dan berkata, guru menyadari teknik sihir mengubah satu ki menjadi tiga pembersihan di Gunung Zongnan dan mengolah tubuh Dao. Orang yang memasuki lingkaran sihir kuno bukanlah tubuh yang sebenarnya. Beberapa orang mengetahuinya, dan akhirnya saya mengerti mengapa Yevan menyerahkan kuali segala sesuatu kepada Longma sebelum memasuki Kristal Palace. Dia seharusnya membawanya untuk melindunginya. Ternyata dia pergi bersama mereka dan tinggal bersama mereka sepanjang waktu tanpa memanifestasikan. Ah. Ada jeritan di medan perang dan anggota sekte penglai sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka gemetar. Di tengah arena, rambut hitam Yevan acak-acakan dan matanya setajam pisau. Dia meraih kedua kaki penglai Tianzun dan membelahnya hidup-hidup di tempat. Daging dan darahnya terbagi menjadi dua bagian dan laut berlumuran darah dalam pertarungan jarak dekat, siapa yang bisa melawannya? Menjadi tak terkalahkan di dunia, penglaitian Tianzun secara alami akan dibenci. Hei, penjahat hitam seukuran kepalan tangan keluar dari antara alis retak Tianzun, berubah menjadi cahaya hitam dan melarikan diri ke langit. Kamu masih ingin pergi? Suara Yevan dingin dan tak berperasaan, dan berkata, hari ini, sekte abadi penglai akan dihapuskan, dan tempat ini akan menjadi fondasi abadi dari garis surgaku. Dia menjatuhkan dua potong itu tubuhnya dan mengejarnya. Semua orang gemetar, situasinya berbalik begitu cepat di luar dugaan mereka, Yevan bertarung melawan Tianzun dalam jarak dekat, seperti dewa kuno, tak terkalahkan, darah yang tersisa di tangannya membuatnya tampak agung. Semua orang dipenglai benar-benar ketakutan, dan memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, bahkan Tianzun pun berakhir seperti ini, bagaimana mereka bisa melawan? Wajah Xiao Tianzun menjadi pucat pada saat itu, dan dia sangat ketakutan sampai dia akan mati. Yevan berubah menjadi sambaran petir dan mengejar penjahat hitam itu, tidak ingin melepaskannya. Aku akan menginjak paru-parumu. Naga dan kuda itu berlari kencang ke depan, menginjak-injak tubuh Tianzun yang telah terbelah dua, karena menemukan bahwa tubuh itu akan diatur ulang dan bergabung menjadi satu. Puff! Sayang sekali penglaitian Tianzun baru saja akan menyembuhkan tubuhnya, tetapi dia diinjak di laut oleh kuku besar kuda naga, daging dan darahnya berdarah, tulangnya patah dan uratnya rusak akhirnya, kesempatan untuk menggabungkan kembali tubuhnya gagal. Longma melakukan apa yang dia katakan, menginjak paru-paru Tianzun, mengubah seluruh tubuhnya menjadi lumpur darah, dan menguburnya di dalam perut ikan. Seorang Raja Daceng kehilangan tubuh pertempurannya yang paling berharga begitu saja, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya yang mengerikan. Pada saat ini, pria kulit hitam kecil itu sedang terburu-buru seperti anjing yang berduka. Kemana harus pergi? Long Ma juga mengikuti pengepungan dan penindasan penglaitian Zun, berubah menjadi nyala api dan bergegas. Penjahat hitam dengan tinju besar itu penuh dengan kebencian dan keengganan, dan berjuang keras untuk melawan. Yevan tidak terburu-buru, dia mendarat di atas kuda naga, Memegang senjata naga hitam yang diperoleh dari Kunlun, kuda dan manusia menjadi satu, berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala dan bergegas ke depan, dengan, po off, dia memakukan si kecil. Pria kulit hitam ke tanah dari ujung pistol, jeritan melengking bergema di langit. Sebelum aku memasuki langit berbintang, kamu serahkan seluruh penglai, terima kasih atas hadiahnya, surga akan makmur di sini. Kata-kata Yevan menyebar ke seluruh lautan. Tak terkalahkan di bawah bintang-bintang. Beberapa murid Yevan sangat bersemangat, ini adalah perasaan pertama mereka. Tapi semua orang di Penglai merasa malu. Panggilan di bawah langit berbintang, tubuh Yevan begitu kuat, tolong lindungi tubuhmu, lindungi krisan, tolong bantu kaisar agung yang lindungi jalan, tolong bantu aku. Bab 1018, hati ini telah bertekad memasuki langit berbintang. Ah! Penjahat hitam dengan tinjunya dipaku ke ujung pistol dan berteriak, ini adalah roh primordial murni. Begitu dewa menghilang, itu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Penglaitian Tianzun tidak ingin dewa mati dan berjuang dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah jejaknya. Jika menghilang dari dunia sepenuhnya, itu akan kosong selamanya. Cahaya hitam menyala, dan dia berubah menjadi matahari hitam, menembakkan ribuan panah hitam, dan pada saat yang sama roda harta karun muncul, berputar di belakang kepalanya. Pada saat yang sama, sungai suci yang panjang melonjak dari pulau Penglai seperti pelangi panjang yang menembus matahari dengan cepat mencapai titik. Kamu Fen sangat marah. Naga dan kuda itu sangat ganas. Mereka berlari kencang, hampir menghancurkan lebih dari selusin puncak gunung satu persatu. Ini adalah tanah murni yang akan menjadi fondasi masa depan surga. Pada akhirnya, tanah harta karun ini menjadi tenang. Pemimpin menunggu lebih dari 100 orang terbunuh, dan jemaat lainnya gemetar dan panik sepanjang hari. Sekte abadi yang telah diwariskan sejak zaman kuno ditangkap seperti mitos. Mulai hari ini, Yevan memerintahkan gunung untuk ditutup. Duduk di puncak utama penglai, dia mulai melantunkan sutra, dan mengumpulkan semua murid dari sekte abadi di gerbang gunung. Roh jahat poni. Sedih Sao Junjiang. Jin Andau Kui. Jingyi kehilangan cahayanya. Pencerahan Hunyuan Yevan penuh dengan cahaya, tubuhnya seperti tubuh dewa, dan dia melafalkan, menyelamatkan sutra manusia, dan bunga teratai mekar dari mulutnya, berubah menjadi kitab suci dan mencetaknya dalam kehampaan, memiliki kekuatan misterius yang memurnikan jiwa setiap orang. Dia tidak ingin membasuh penglai dengan darah, dan dia tidak bisa menyingkirkan tangan ini, tetapi dia tidak ingin meninggalkan masalah besar bagi murid-muridnya dan orang lain. Lebih cepat atau lambat, dia akan bergegas ke langit berbintang, meninggalkan begitu banyak pengikut-pengelai. Siapa yang bisa tinggal di dalamnya kecuali dia? Cara teraman adalah menyelamatkan mereka semua dan menjadikan mereka anggota pengadilan surgawi. Tidak hanya tidak akan ada bahaya tersembunyi, tetapi kekuatan super kuat akan ditambahkan. Puncak utama penglai dipenuhi dengan energi abadi dan sinar yang bersinar. Yevan duduk di sana, seluruh tubuhnya sejernih kaca dewa tujuh warna, dan segala macam tanda dharma muncul. Di depannya adalah jalan gerbang emas. Kekacauan mengamuk, memelihara teratai hijau. Rune terbang keluar dari mulutnya satu demi satu, mekar dengan kecemerlangan abadi, menutupi semua jemaat untuk amannya, dia memberi kuliah selama 49 hari. Selama periode ini, ada ribuan warna keberuntungan menggantung dari langit, dan ada aliran mata air manis yang memancar dari tanah. Semua jenis bunga eksotis bermekaran, anggrek ada di mana-mana, seratus burung datang ke istana, dan segala jenis tempat-tempat damai dan indah muncul. Ucapkan kitab suci sekali, dan orang beriman yang taat akan mengerti. Ucapkan tulisan suci dua kali untuk mengkhawatirkan telinga dan mata Anda. Setelah mengucapkan kitab suci tiga kali, semua orang menundukkan kepala dan pikiran mereka menjadi jernih. Ucapkan kitab suci empat kali, dan penyakit yang tidak dapat dijelaskan akan dihilangkan. Ucapkan kitab suci lima kali, dan gigi akan beregenerasi. Yevan telah memotong tahu, dan apa yang dia katakan adalah hukum. Semua jenis kekuatan supernatural dikeluarkan melalui kitab suci yang sangat ajaib setelah 49 hari, semua bahaya yang tersembunyi telah menghilang. Pengadilan surgawi sekarang berada di jalur yang benar, dan ada tanah yang indah di dunia, tidak dapat dikembangkan kecuali jika diinginkan, dan aura di sini sangat kuat. Yevan belum pergi, dan tinggal di kota selama lebih dari setahun, satu untuk menjelajahi tempat di bawah laut tempat Santo Iblis di Segel, dan yang lainnya memburu beberapa ikan besar yang menyelinap melalui bersih di Penglai. Hari itu, tidak semua murid sekte berada di pulau itu, dan beberapa tokoh penting keluar. Jadi, mereka lolos tanpa cedera. Sekarang, Yevan bergerak. Dia secara alami ingin sepenuhnya membasmi Sianjiao asli. Dia kejam selama periode ini. Dia berpisah dengan Longma, pergi ke kiyombi dan pergi ke Huangkuan untuk membunuh beberapa cucu kesayangan pengait Tianzun. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia biara. Penglai berpindah tangan, ortodoksi asli dihancurkan dan diganti namanya menjadi Tianting. Yevan bertindak dengan penuh semangat dan ganas, membuat banyak orang gelisah. Terutama kepala biara Dan Yingzhou di Pulau Tiga Dewa seberang laut bahkan lebih terganggu. Mereka mengirim ahli untuk menemui Yevan dan menjelajahi pikirannya. Mungkinkah orang ini ingin mendominasi seluruh Bintang Kuno? Pada akhirnya, Yevan mengirimkan pesan yang sangat damai dengan jelas memberitahu semua penonton bahwa jika tidak ada yang menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung siapapun dan bidikan ini hanya untuk perlindungan diri. Yevan tinggal di Penglai selama tiga tahun, mengamati istana iblis bawah laut dengan hati-hati, dan yakin bahwa ban iblis telah habis dan tidak dapat bertahan lama, jadi dia akhirnya memberkati beberapa segel. Dalam tiga tahun terakhir, dia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia, mengunjungi kepala biara dan ke Yingzhou. Tetapi, dia masih belum menemukan cara untuk pergi, dan dia tidak memiliki koordinat langit berbintang. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi dari Santo Iblis di bawah laut, tetapi terlalu berbahaya untuk tawar-menawar dengan iblis. Dia tidak ingin bermain dengan petasan, dan dia tidak bisa melepaskannya. Jika kamu ingin pergi, mungkin hanya ada satu cara yang tersisa. Yevan berkata pada dirinya sendiri, dia telah kembali ke sisi langit berbintang ini selama 13 tahun, dan sekarang saatnya untuk pergi. Pada hari ini, dia memanggil semua muridnya, menganugerahkan harta rahasia, mewariskan berbagai teknik rahasia seperti Sheng Wang Dun, Ren Wang Yin, Fan Tian Yin, dan lain-lain. Dan memberitahu mereka bahwa takdir mereka telah berakhir dan mereka akan menginjakan kaki di langit berbintang. Tuan, bawa kami pergi bersama, semua murid menjadi pucat karena terkejut, mereka tidak menyangka hari ini akan datang begitu tiba-tiba. Awalnya saya ingin membawa Anda pergi bersama, tetapi sekarang ada penglaisian Shan, Anda tidak perlu memasuki langit berbintang. Tempat ini tidak jauh berbeda dengan langit dan bumi pada zaman kuno dan sangat cocok untuk bidang bintang lainnya terlalu berbahaya dan penuh perang. Bahkan jika Anda seorang guru, Anda hanya bisa terhuyung-huyung dalam darah dan tulang. Dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan hilang selamanya. Dunia di sana, di mana semua raja bangkit bersama dan semua ras hidup berdampingan, gerbang akan terbuka penuh dengan variabel dan krisis. Semua murid tahu bahwa Yevan akan menghadapi lingkungan yang menakutkan, di mana seluruh dunia akan menjadi musuh jika dia mau. Memulai jalur kekaisaran, dan akan ada pertempuran berdarah tanpa batas di masa depan. Tuan, aku ingin berjalan bersamamu. Long Xiao Kui biasanya tidak banyak bicara, tetapi saat ini dia sangat bertekad dan menolak untuk menyerah. Selain itu, Zhang yang juga bertekad untuk memasuki langit berbintang dan bersedia pergi ke sisi lain dari langit berbintang untuk berkhotbah, betapapun berbahayanya, dia bersedia untuk memulai jalan ini. Pada akhirnya, Yevan berpikir dua kali dan setuju untuk membawa pergi Long Xiao Kui dan Sang Qingyang. Xiao Song menangis, mencengkeram ujung baju Yevan dan menolak untuk melepaskannya, menangis dan memohon untuk pergi bersamanya. Akan ada hari ketika kita bertemu satu sama lain. Selama kamu bisa menjadi orang suci, kamu bisa melintasi medan bintang dan menemukanku di antara tujuh bintang kuno, Yevan tersenyum dan menunjuk biduk di langit. Bab 1019 Xiao Song menangis dengan keras, tidak mengatakan apa-apa dan tidak pernah melepaskannya, air mata yang berkilau mengalir deras, memohon dengan getir, suara yang tidak dewasa itu mengandung semacam keputusasaan yang membuat orang merasa sedih. Yevan menepuk kepalanya dan berkata, aku juga ingin membawamu pergi, tapi itu benar-benar tidak cocok. Aku memiliki harapan besar untukmu sebagai seorang guru. Beidou hari ini jelas merupakan tempat yang benar dan salah. Jika tidak ada orang tua di sana, Sulit untuk dilepaskan, Yevan tidak akan terburu-buru pergi saat ini bagaimanapun caranya. Mengapa klan kuno dan banyak sekali kembali secara kolektif dalam kehidupan ini, dan mengapa beberapa pangeran kuno yang kuat disegel ke dalam kehidupan ini? Semua ini menunggu kesempatan, pembukaan jalan menuju keabadian. Selama berabad-abad, satu kaisar besar demi satu telah bergegas ke bidang bintang kuno Beidou, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan semuanya. Ramuan dari banyak bidang bintang telah berkumpul di sana. Penyebab telah ditanam, dan buah akan menghasilkan berbuah dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa hidup begitu lama. Kaisar kuno tidak dapat menyatakan diri mereka sebagai sumber dewa. Mereka terlalu kuat, dan tidak ada substansi di dunia yang dapat menekan mereka. Meskipun kaisar suci kuno dan kaisar manusia, kemudian semua duduk satu demi satu, bahkan mereka pasti akan meledak karena ada pangeran kuno. Kemungkinan besar akan ada perwujudan kaisar. Menjadi abadi memiliki godaan yang tak tertahankan untuk memotong jalan di dunia ini, mematahkan belenggu dunia ini, dan memasuki negeri dongeng. Banyak orang luar biasa sedang menunggu semuanya untuk hidup ini. Ada begitu banyak suku kuno di Beidou dan ada begitu banyak orang dengan penampilan luar biasa. Yevan tidak terkalahkan di belahan dunia ini, tetapi setelah kembali, itu benar-benar berbeda. Jalan kaisar bersaing untuk supremasi dan jalan menuju keabadian dibuka, bahkan dia mungkin mengalami hari berdarah dan dunia tidak dapat diprediksi. Namun, bumi relatif damai. Bakat Komatsu luar biasa. Di era akhir Dharma, ia mampu berkultivasi sepenuhnya ke alam rahasia istana Dao. Ini tidak bisa dikatakan sebagai keajaiban. Tidak peduli asal usul kaisar kuno, sebelum menjadi terkenal, pengalaman hidup kaisar besar manapun bukanlah apa-apa, terutama ras monster yang bahkan mungkin hanya makhluk fana. Yevan terkejut saat melihat potensi besar pada tupai ungu kecil ini. Saya berharap itu dapat menemukan jalannya sendiri di bumi, dan mungkin suatu hari itu akan menjadi pertolongan besarnya. Dan bukan tidak mungkin prajurit sihir turun dari langit ke biduk di masa depan, dan pemandangan raja, power, dan ragi akan muncul. Sejauh menyangkut kepribadianmu, jalan yang akan kamu ambil di masa depan pasti berbeda dengan menjadi seorang guru. Melawan langit belum tentu merupakan jalan pintas untuk mendekati kaisar, dan kembali ke sifat aslinya juga bagus. Tidak ada penindasan oleh pangeran kuno, tidak ada orang kuat yang tak terduga yang melihat ke bawah. Sayang sekali tidak ada kaisar yang menunggu pertempuran, sebaliknya, Komatsu beruntung. Tuan, saya berlatih dengan sangat cepat, dan saya akan dapat segera membantu Anda, kata Xiao Song dengan suara kekanak-kanakan, terisak. Selama kamu memiliki hati ini, aku berani mengatakan bahwa akan ada hari seperti itu di masa depan. Yevan menatap langit berbintang. Di masa lalu yang jauh, Hangyu, Si Huang, Buddha Amitabha dan yang lainnya melintasi bidang bintang dan datang ke bidang bintang biduk, bagaimana gambarnya? Kecuali untuk orang-orang yang kejam, bahkan Wushi tidak dapat benar-benar ditentukan, termasuk kaisar kuno dari semua ras, hampir tidak ada kaisar yang termasuk dalam bintang kuno itu dan sekarang semua badai akan terjadi di sana. Yevan memiliki firasat bahwa jalan untuk menjadi peri tidak boleh sesederhana itu mungkin akan menyebabkan bencana yang mengejutkan. Entah apa yang akan terjadi, ingat, di dunia yang hebat ini hanya dengan menjadi lebih kuat, Anda dapat melindungi diri sendiri dan melindungi segalanya. Di masa depan, Anda mungkin sangat membutuhkan bantuan Anda sebagai guru. Anda harus bekerja keras untuk menerobos dari belakang. Huang Tian. Zhan Yifan dan yang lainnya kagum Fan benar-benar memiliki harapan besar untuk Xiao Song, tetapi mereka tidak perlu kecewa. Faktanya ada di depan mata kita, di era yang merosot ini, setiap kali Xiao Song naik ke tingkat yang lebih tinggi, dia akan memprovokasi bencana yang bahkan lebih jahat daripada para pelaku kejahatan di zaman kuno, dan itu tidak sama dengan yang mereka lalui. Bencana dalam badai Rupanya, Yevan mengangkat titik ungu kecil ini sebagai penerus, melihat bahwa ia memiliki harapan untuk berjalan di jalan Tuhan. Mata besar Xiao Song memerah karena menangis, dan dia bersikeras untuk mengantar Yevan pergi, ingin melihatnya menginjakan kaki di jalan kuno menuju bintang-bintang. Yevan langsung tersenyum, si kecil masih belum menyerah, dan pencarian jalan pasti akan memakan waktu cukup lama. Saya percaya bahwa pengadilan surgawi akan bersinar. Yevan menyemangati para murid lainnya dan pergi tanpa membiarkan mereka melihat mereka pergi. Tidak ada yang perlu disesali. Dia telah mengeluarkan Kunlun Immortal Chaudron dan percaya bahwa dalam puluhan atau ratusan tahun, aura secara bertahap akan menjadi lebih kuat dan penglai ini akan melangkah lebih jauh dan menjadi tanah suci untuk berkultivasi. Pada akhirnya, Yevan mengendarai kuda naga Zhang Qingyang dan Long Xiao Kue mengikuti satu sama lain, dan Xiao Song menyeka air matanya saat dia melihat satu sama lain. Dia memohon untuk datang dan mengantarnya pergi, tetapi Yevan tidak bisa tahan menolak. Setelah rombongan meninggalkan penglai, Yevan langsung menemui kepala biara Xianshan dan bertemu dengan seorang pendeta tahu tua yang meminta nasihat dengan serius. Keduanya telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Menurut beberapa catatan sejarah, Yevan menyimpulkan bahwa seharusnya ada jalan kuno, dan kepala biara Tau Tua Xianshan belum lama ini mengkonfirmasi dugaannya bahwa orang dahulu memang meninggalkan satu jalan untuk generasi mendatang. Rekan Tau benar-benar ingin memasuki kedalaman langit berbintang? Seperti yang saya katakan terakhir kali, jalan itu sulit, dengan banyak kesulitan dan rintangan. Kulit Tau Tua itu putih dan sebening kristal, rambutnya seperti salju, dan corak sangat bagus. Yevan tidak berani mengabaikan, ini adalah raja pembunuh Dao dari Penglai, dan juga pendeta tau tua dunia tengah yang disebutkan oleh Paus, yang mengusir para pahlawan Vatikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Yevan menanyakannya secara rinci tentang berbagai situasi yang mungkin ditemui di jalan itu. Pengetahuan orang tua itu terbatas, dan itu juga sama dengan penilaianmu yang dibuat dari buku-buku Taoisme yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Sekali-sekali dipastikan memang ada jalan senior untuk menjaga. Penglai Yevgen menyerahkan rekan Daois. Sama-sama merupakan keberuntungan besar bagi semua pihak untuk menjadi stabil. Selama bertahun-tahun, Penglai Tianzun mempraktikkan kitab suci Surgawi Kuno dan bahkan ingin melepaskan embrio ajaib. Saya ingin menghentikannya, tetapi saya tidak berdaya. Terima kasih kepada sesama Daois. Pendeta Tau Tua itu menyebutkan namanya. Yevan pernah memberinya raja obat di masa lalu. Itu adalah hadiah yang luar biasa dan dia memberikannya dengan sangat hati-hati. Orang tua seperti itu yang duduk di luar negeri tetapi dengan tulus menjaga Midler layak mendapat undangan seperti itu. Yevan pergi jauh, hanya membawa sia Osong kembali ke kota B, bertemu keluarga Sukyong, mengundang mereka makan dan memberikan beberapa hadiah kecil sebagai hadiah. Gadis gila Suye segera membuka gigi dan cakarnya ketika dia melihat Xiaosong, dia berharap dia bisa memeluknya sepanjang waktu, dia sangat mencintainya, Xiaosong berharap dia bisa segera melarikan diri. Jaga mereka di masa depan. Yefan mengirim transmisi suara ke Xiaosong. Mata besar bocah ungu itu merah lagi, dia mengangguk dengan serius, dan secara pasif memprotes dibawa pergi oleh Suye. Yang Xiao tidak banyak minum, jadi dia berbaring di atas meja setelah beberapa saat. Apakah kamu, apakah kamu akan pergi? Sukiyong bertanya dengan gemetar, dia memiliki firasat bahwa ini mungkin terakhir kali mereka bertemu. Ya. Yevan mengangguk. Apakah kamu tidak akan kembali lagi? Sukiyong membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Aku tidak tahu, kata Yevan. Pada akhirnya, Yevan bangkit, Memandangnya untuk terakhir kalinya, dan berjalan pergi, diam-diam melambaikan tangannya. "Kamu feng!" teriak Sukiong dari belakang, dan tidak bisa menahan tangis. Dia tahu bahwa setelah perpisahan ini, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Jika Anda melewatkannya, tidak ada pilihan. Saya pikir saya masih bisa berteman seumur hidup, tetapi saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya saya akan tetap terisolasi di kedua sisi langit berbintang. Yevan menghilang, dan Xiao Song mengikutinya sepanjang jalan. Tuan dan muridnya sangat pendiam. Jika mereka benar-benar ingin pergi, mereka akan sangat tidak berdaya dalam banyak hal. Terlalu banyak keengganan untuk menyerah di dunia ini karena melahirkan dan membesarkannya. "Tuan, suye melihatku menggunakan kekuatan gaibku," kata gadis kecil ungu itu dengan suara rendah. "Bu, siapa paman kecil itu? Aku sudah lama ingin bertanya padamu." Kenapa dia persis sama dengan paman lebih dari 20 tahun yang lalu di album foto, dan dia belum menua. Dan hanya sekarang. Xiao Song dia terbang. Su Kiyong memandang putrinya, samar-samar melihat penampilannya yang tidak dewasa sebagai seorang gadis, dan banyak kenangan muncul di benaknya, yang hangat, tak terlupakan, pahit. Mencoba menahan diri, dia tidak membiarkan air mata mengalir, dan berkata, tupai kecil itu akan muncul lagi ya, jika kamu memperlakukannya dengan lebih baik di masa depan, kamu mungkin bisa mengambil jalan khusus. Aku sangat baik sejak awal. Mata besar Suye berkilau, dan dia menemukan banyak keraguan bertanya tanpa henti. Yevan tertunda selama lebih dari sebulan, dan dia menyelesaikan semua urusan dunia. Apakah itu kerabat, teman atau orang tua teman sekelas, dan lain-lain, dia tidak bertemu satu sama lain. Dia hanya diam-diam melakukan beberapa hal untuk mereka. Dia tidak ingin merusak ketenangan orang-orang ini, tidak perlu mengganggu lintasan hidup mereka. Seratus tahun akan berlalu dengan tergesa-gesa jika mereka menginjakan kaki di jalan kultivasi, dan jika mereka bersikeras untuk bertemu satu sama lain, akan ada periode kesedihan yang sia-sia. Yevan diam-diam memotret banyak foto, ingin menunjukkan kepada beberapa teman lama di sisi lain langit berbintang dengan kasih sayang keluarga. Nostalgia dan bahkan lebih banyak kesedihan. Yevan meletakkan karangan bunga putih bersih di depan kuburan orang tuanya. Air mata tidak bisa menahan jatuh, dia berlatih dengan putus asa dan akhirnya kembali, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa bertemu satu sama lain. "Tuan, saya akan sering datang ke sini untuk mengantarkan bunga di masa depan," kata Xiao Song dengan mata merah. Ketika mereka akan pergi, sekelompok anak-anak berlarian dan juga membawa karangan bunga besar berwarna putih bersih ke makam. Kakek, nenek, terima kasih sudah berdonasi untuk yatim piatu long. Bisik anak-anak itu. Yevan melihat sekali lagi dan membawa pergi Sia Osong. Di gunung rendah yang tidak disebutkan namanya, Long Ma, Zhang Qingyang, dan Long Xiao Kue telah menunggu selama berhari-hari. Mereka sudah menangani urusan masing-masing. Selain itu, ada satu orang lagi, yaitu ksatria suci Vatikan. Saat ini, aku masih memiliki sedikit penyesalan. Aku belum pernah melihat monster misterius yang terwujud dalam Perang Dunia Kedua. Yevan bertanya kepada ksatria apakah dia mengetahui detailnya, tetapi diberitahu bahwa meskipun dia telah mendengarnya, tapi tidak ada kesempatan untuk melihatnya sama sekali. Yevan melirik dunia ini, dan kemudian ke telepon di tangannya. Semua ini akan menjadi jauh baginya lagi. Tiba-tiba, ponsel berdering dan guru India memberitahu Yevan bahwa seorang Buddha misterius telah ditemukan dan fenomena pengenalan harta karun yang paling misterius telah terjadi dan dia dapat melafalkan mantra kuno yang sempurna. Dan dia mungkin dapat melakukannya. Mendaki Gunung Lingshan. Fuzang adalah karya klasik yang disembunyikan ketika agama mengalami bencana dan kemudian digali lagi di masa depan. Terbagi menjadi koleksi buku, koleksi benda suci, dan koleksi pengakuan. Hal yang paling menakjubkan adalah pengakuan terhadap Tibet. Konon, ketika kitab suci atau mantra tertentu tidak dapat diwariskan, jika terjadi bencana, maka akan diberikan oleh para dewa untuk menyembunyikannya di kedalaman kesadaran seseorang agar tidak hilang. Untuk hilang, di bawah rangsangan dari beberapa kondisi eksternal, orang-orang yang dianugerahi kitab suci, beberapa di antaranya adalah pengembara yang buta huruf, dapat membaca atau merekam kitab suci misterius. Yevan datang ke daerah Tibet, bertemu dengan beberapa guru, dan bahkan melihat seorang anak berusia enam tahun. Mata anak itu sangat cerah. Ketika dia masih muda, dia menderita penyakit serius yang menyebabkan fenomena mengenali Tibet, dan dia bisa melafalkan banyak ajaran Buddha klasik yang hilang. Yevan membeku sesaat ketika dia melihat anak itu, dia menggerakkan tangannya dan menyimpulkan perlahan, mewujudkan penampilan anak itu beberapa dekade kemudian. Buddha kuno di sisi lain langit berbintang. Di akhirat, jika Anda percaya, Anda akan memilikinya, atau jika Anda tidak percaya, Anda tidak akan memilikinya. Seiring waktu, dua bunga identik akan akhirnya muncul di dunia, melihat ke belakang selama ribuan tahun, satu bunga layu dan yang lainnya mekar. Apakah itu bunga yang sama untuk menilai generasi mendatang? Yevan terlihat sangat serius, apakah ada kehidupan setelah kematian? Apakah itu harus dibiarkan jauh ke dalam jiwa dan diberikan kepada reinkarnasi, dia ingin mengungkapkannya saat ini. Bab 1020, Reinkarnasi dan Gunung Roh Tidak ada dataran tinggi berwarna merah dan putih dari para gembala di darah Tibet. Ekspresi Evan serius, dan kesadarannya dilepaskan, memindai setiap inci tubuh anak itu, dan bahkan pergi jauh ke dalam lautan kesadaran, ingin mencari tahu reinkarnasi banyak hubungannya dengan itu, dan itu selalu menjadi pertanyaan yang ingin dia pecahkan: apakah ada kehidupan setelah kematian ini tentang masalah besar? Jika ada, maka dapat dibayangkan bahwa suatu hari nanti akan ada badai besar yang akan menyapu seluruh bidang bintang. Yang mana dari Kaisar Agung Kuno yang biasa, jika mereka dapat berinkarnasi, kebanyakan dari mereka akan kembali di masa depan, dan pemandangan mengerikan seperti apa yang akan terjadi tidak dapat diprediksi. Jika Anda memikirkannya secara luas, pengadilan surgawi Kuno runtuh, dan tokoh-tokoh besar itu, terutama Kaisar, dapat berinkarnasi. Yevan menggigil lingling, -ling. jika semua ini menjadi kenyataan, dunia akan terbalik, dan alam semesta akan runtuh. Sungguh tak terbayangkan. Dikatakan bahwa ini adalah dunia yang hebat dan jalan menuju keabadian akan segera dimulai, jika ada fakta reinkarnasi, tidak diragukan lagi kaisar kuno akan muncul kembali dan masalah akan menjadi besar. Penutup spiritual Yevantian tegang, mengapa semua ras terbangun dalam kehidupan ini? Ini sepertinya pertanda, dugaan barusan mungkin menjadi kenyataan. Kaisar besar Wushi, Kaisar Sen Pejuang Kaisar abadi, kaisar dari surga kuno yang merupakan lampu hemat bahan bakar, sudah cukup untuk menggulingkan zaman. Yevan sangat berhati-hati, berkonsentrasi pada pikirannya. Dia tidak ragu untuk menggunakan duanya untuk mengambil alih tubuh muda ini dan berjalan melewati setiap inci daging dan darah, mencoba menemukan seorang Buddha kuno. Beberapa tuan ketakutan melihat keseriusan Yevan. Seorang lelaki emas kecil keluar dari alisnya dan memeriksanya seperti musuh. Jantung mereka berdebar kencang, dan mereka hampir mati lemas. Tulang anak ini aneh, dan dia adalah benih yang baik untuk kultivasi. Menurut agama Buddha, dia lahir dengan tulang Buddha. Apalagi meski masih muda, dia sangat cerdas, sama sekali berbeda dari anak-anak biasa, dan dia terlihat agak dewasa. Tidak ada dewa yang tersembunyi di dalam daging dan tulang. Yevan dapat yakin bahwa kesadaran spiritualnya hampir membelah setiap sel dan memeriksanya secara menyeluruh. Pada akhirnya, sosok emas kecil seukuran kepalan tangan memasuki lautan kesadaran anak itu, yang merupakan akar dari dewa yang tersembunyi. Kali ini, Yevan masuk dengan tripod peri hijau yang rusak, yang akan menjadi cukup untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Alam bawah sadar orang sangat kuat dan mereka memiliki Tuhan mereka sendiri. Yang disebut potensi terlalu misterius dan melibatkan banyak hal. Jika Tuhan alami seseorang cukup kuat, potensinya jelas akan jauh lebih kuat. Yevan mencari di alam bawah sadarnya, menurut legenda, jika ada reinkarnasi, kehidupan sebelumnya akan tersembunyi di alam bawah sadar, dan semua kekuatan supernatural dari masa lalu disimpan di sini. Dia segera menemukan pengenalan Tibet, anak itu, yang merupakan area kitab suci. Bagian dari pikiran bawah sadar ini telah dihidupkan kembali, sehingga dia dapat melafalkan kitab suci yang sebenarnya. Lautan kesadaran seorang anak luar biasa, ada kilat dan guntur, dan langit biru dan pegunungan yang tertutup salju sangat megah. Ini adalah sudut yang disebut area potensial. Semua hal tidak kekal itu adalah hukum kelahiran dan kematian. Kelahiran dan kematian telah berlalu, dan kepunahan adalah kegembiraan. Tiba-tiba, Yevan tertegun, dan dia melihat seorang biksu tua yang samar-samar, yang sedang membaca kitab suci, duduk tinggi di atas gunung Tau, terletak di area potensial yang belum terbangun. Jika Yevan disambar petir, mungkinkah reinkarnasi benar-benar terjadi, tidak terbayangkan bahwa dia melihat biksu tua di lautan kesadaran anak itu. Dia linglung, apakah reinkarnasi menjadi kenyataan? Ini subversif, dan dia tidak bisa memahaminya dia hanya percaya pada kehidupan ini dan kematian bukanlah apa-apa tidak diragukan lagi ini sangat mengejutkan dan sangat mengejutkan konsepnya meskipun biksu tua ini tidak dapat dilihat dengan jelas itu pasti seorang buddha kuno Yevan menstabilkan pikirannya pria emas kecil itu berjalan maju di lautan kesadaran dia masih tidak percaya dia ingin mengetahuinya dan melihat lebih dekat jika Tathagata membuktikan nirvana, dia akan terputus dari hidup dan mati selamanya. Jika Anda mendengarkan dengan tulus, Anda akan selalu memiliki kebahagiaan yang tak terukur. Dia membalikan gunung tau ini, ekspresinya membeku, dan dia melihat barisan pegunungan yang masing-masing duduk bersila. Ada seorang biksu tua yang sedang melantunkan sutra. Yevan tertegun sejenak, bahkan jika berinkarnasi, tidak mungkin begitu banyak, dewa, Hidup berdampingan, mungkinkah mereka telah bereinkarnasi ribuan kali? Semuanya adalah Bodhisattva dan Buddha kuno. Pada saat ini, dia bertekad dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya masih tidak percaya pada reinkarnasi. Kematian seperti lampu yang padam. Tidak mungkin hidup selamanya dan bereinkarnasi." Dia melihat ke depan dan menemukan banyak biksu tua dan Buddha kuno milik suatu era, kitab suci seperti laut, dan mantra kuno seperti sungai, membentang tanpa akhir. Ekspresi Evan menjadi tenang, matanya dalam, dan dia melihat ujungnya sekilas, dan menggerakkan tangannya untuk menyimpulkan sebab dan akibat dari masa lalu. Ini adalah seni kuno yang menentang langit. Di bawah langit yang cerah dan cerah, seorang anak berusia tiga tahun jatuh ke dalam sebuah liang yang berisi Buddha batu, mangkuk sedekah, dan kitab suci kuno yang busuk. Ini adalah istana bawah tanah agama Buddha. Ada sepotong tulang atas Buddha di atas platform batu. Ketika ditabrak oleh seorang anak yang jatuh, ia memancarkan cahaya aneh dan jatuh ke lautan kesadarannya. Tidak lama kemudian, anak itu diselamatkan, tetapi dia jatuh sakit parah. Namun, dia bisa membaca kitab suci dan menulis mantra, dan fenomena mengenali Tibet terjadi. Itu benar, jadi begitulah semuanya terjadi, kata Yevan pada dirinya sendiri. Dia menarik diri dari lautan kesadaran anak itu, dan saat berikutnya dia membawa beberapa tuan untuk menemukan istana bawah tanah dan melihat beberapa sisa. Tiga tahun lalu, setelah ayah anak itu mengeluarkannya, dia tidak menyentuh apapun di sini dan menyimpannya apa adanya. Fuzang, beberapa master segera berkata dengan bersemangat, "Ortodoksi Buddhis terkandung dalam tulang parietal Buddha, dan saat anak itu jatuh, itu dipindahkan ke lautan kesadarannya." Menurut legenda, Sakyamuni menggunakan api karma dari seluruh bintang purba untuk memurnikan tubuh aslinya dan menempat tubuh Kaisar Zun, sehingga terlahir kembali. Selama proses ini, beberapa sisa tulang dibakar, salah satunya adalah tulang parietal. Setelah itu, beberapa tulang menjadi benda suci tertinggi agama Buddha. Para biksu terkemuka dari semua dinasti akan memberi penghormatan kepada Buddha Agung dan melafalkan kitab suci secara diam-diam, sehingga membawa ortodoksi agama Buddha. Yevan memegang topi Buddha di tangannya dan itu berat, tetapi dia tidak merasakan tekanannya karena biksu besar dari segala usia menghadapinya sepanjang hari dan mereka telah memurnikannya dan membuat lelah kaisar semu. Aura, jika tidak, tidak ada yang bisa melakukannya. Sekarang, ini hanyalah tulang Buddha dan kitab suci yang terkandung di dalamnya telah dipindahkan ke lautan kesadaran anak ini. Ini adalah bahan langka untuk memurnikan alat. Jika dibuat menjadi perisai tulang, hampir bisa memblokir semua serangan. Di dekatnya, beberapa master hampir ketakutan ketika mendengar dia berbicara sendiri. Ini adalah tengkorak Sakyamuni. Ini adalah tidak cukup untuk memberi penghormatan, tetapi Anda masih ingin memolesnya menjadi perisai kuno? Semua sebab dan akibat sudah jelas, ini bukan reinkarnasi, tapi pemindahan harta karun Buddhis yang tidak bisa membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Di dunia ini, Yevan tahu bahwa hanya ada beberapa hal yang dapat menjamin keabadian jiwa, raja pengobatan, sumsum, -sum, cairan ilah yang terkandung dalam roh suci dari sembilan lubang, loah naga yang telah menjadi cuaca, dan ramuan paling langka. Tetapi mengapa anak ini terlihat sama dengan Buddha kuno di seberang langit berbintang? Ini membuatnya agak bingung. Kehidupan demi kehidupan, kehidupan demi kehidupan akan selalu ada dua orang dengan penampilan yang sama, yang bukan apa-apa, kata Yevan pada dirinya sendiri. Dia sangat percaya bahwa jika tidak ada reinkarnasi, roh primordial akan selalu layu dan membusuk. Jika reinkarnasi memungkinkan, bukankah itu berarti setiap orang memiliki ramuan di tubuhnya? Bagaimana mungkin dia pergi jauh ke dalam lautan kesadaran anak dengan roh primordialnya yang kuat? Memeriksanya berkali-kali dengan hati-hati, dan yakin bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Buddha Kuno di sisi lain langit berbintang, dan tidak mungkin untuk memiliki jejaknya. Buddha Kuno baik kepada saya. Dia mengatakan bahwa dia melihat pemandangan tertentu di masa depan. Saya pikir itu adalah saat ini. Dia ingin saya mengambil kembali anak ini dan menyebarkan dharma tanpa akhir di lautan kesadarannya. Yevan mengerutkan kening. Anak sekecil itu benar-benar tidak cocok untuk dibawa ke sisi lain langit berbintang, terlalu muda, dan bagaimana orang tuanya bisa menyerah. Namun, beberapa master berbicara untuknya, dan segera setelah mereka mengatakan ingin membawa anak itu untuk berlatih, pasangan gembala itu setuju dan sangat bahagia. Mereka semua percaya pada agama Buddha dan mereka sangat bangga bahwa anak ini dapat melafalkan kitab suci kuno sejak kecil dan mereka bersedia mengirimnya untuk berlatih agama Buddha. Yang paling penting adalah ketika beberapa guru datang ke sini, mereka telah mempertunjukkan dharma dan mereka seperti dewa dan manusia di zaman ini. Pasangan itu memiliki anak-anak lain dan mereka tidak akan kesepian setelah itu dan mereka pikir merupakan suatu kehormatan besar bagi anak ini untuk bersama Sang Buddha. Yevan bertanya kepada anak itu apakah dia mau, yang terpenting adalah dirinya sendiri, meskipun dia tidak besar, dia layak dihormati dan dia tidak akan memaksanya. Saya bersedia di luar dugaannya, anak laki-laki berusia enam tahun itu sangat lugas dan menyatakan kesediaannya untuk berlatih bersamanya. Yevan menghela nafas dan mencoba yang terbaik untuk membantu biksu tua di sisi lain langit berbintang sebelum dia berubah menjadi Taoisme, dan memotong belenggu misterius padanya. Dia benar-benar melihat buah hari ini. Akhirnya, sekelompok dari mereka pergi ke jalan dan bergegas ke Lingsan karena anak itu melafalkan mantra lengkap dan Buddha batu kecil di lonceng Komatsu bersinar terang, membimbing keluar dari Lingshan. Kali ini, jalannya cerah dan cerah, terbentang jauh tanpa titik putus, menuju ke gunung yang megah dan masuk dengan mulus. Lingshan. Masih sama seperti dulu, ini adalah tanah kering, kurang vitalitas, semuanya layu dan ada petak-petak candi kuno, sunyi dan tak bernyawa. Para guru sangat bersemangat, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan bisa naik. Ini adalah asram kuno yang sudah ada jauh sebelum Sakyamuni, dan ini adalah yang tertinggi. Yevan, God Knight, Komatsu, Longma, Zhang Qingyang, Long Yusuan, dan anak bernama Hua Hua, ini juga sangat gelisah, berdiri di puncak gunung, memandangi gunung dan lautan yang luas. Kuil suci dan bangunan kuno sangat megah dan megah, membawa kejayaan agama Buddha di zaman kuno, dan terlalu banyak peristiwa masa lalu yang terjadi di masa lalu. Sangat disayangkan bahwa mata air spiritual telah mengering, tumbuh-tumbuhan telah layu, dan telah kehilangan kemakmuran masa lalu, tetapi tidak ada yang berani meremahkannya, karena mereka merasakan gelombang besar, berkembang biak di pegunungan dan bangunan, yaitu kekuatan iman yang murni. Segera setelah itu, mereka memulai operasi terpisah untuk mencari dojo kuno ini, yang merupakan harta karun. Tujuan Yevan sangat sederhana: hanya untuk menemukan koordinat langit berbintang, tetapi tidak ada yang diperoleh. Dia keluar masuk bangunan kuno, mencari pavilion kitab suci Buddha, dan beberapa tempat memiliki batasan yang kuat. Long Emma ingin membalikkan tempat ini, menggali tanah setinggi tiga kaki, dan mencari harta karun Buddha di mana-mana. Meskipun dia melihat beberapa artefak rahasia, dia tidak puas. Tidak ada prajurit suci yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ketika sekte Buddha mundur, mereka mengambil semua barang terpenting, tetapi ada beberapa artefak berharga yang tidak boleh dianggap enteng. Beberapa master mendapatkan beberapa metode rahasia dan mantra kuno di depan tembok batu, dan mereka semua sangat gembira. Satria ilahi menatap kelegaan dalam diam. Dia merasakan kekuatan hukum yang kuat, dan dia menyadari Dao di sini. Dia tetap tidak bergerak dan tidak diganggu oleh siapapun. Zhang Qingyang dan Long Yusuan juga menyalin beberapa jejak pola Dao yang diduga merupakan teknik rahasia di antara beberapa hutan prasasti tebing, dan dengan hati-hati memilahnya. Dengan desisan panjang, kuda naga akhirnya menemukan mangkuk sedekah yang tidak lengkap, senjata yang digunakan oleh seorang suci, dan langsung bergembira. Pohon keramat lima warna yang ditangkap di penglai disita oleh Yevan dan disimpan di sana untuk tujuan pendidikan perkampungan, yang membuatnya sangat tidak puas. Dan sekarang dia akhirnya mendapatkan satu lagi. Anak Hua penuh dengan perasaan Buddha, dan segera menemukan sisa kitab suci, yang menarik perhatian Yevan. Itu adalah. Veda Sutra, yang sangat kuno bahkan Sakyamuni sangat terinspirasi. Meskipun hanya ada satu jilid, nilainya tidak dapat diukur. Yevan pernah memperoleh satu jilid di India, dan melalui inilah dia menyadari seni kuno. Dia berdiri di sini, memperhatikan dengan seksama untuk waktu yang lama, lalu menutup matanya dan merenung untuk waktu yang lama, dan membuka matanya setelah beberapa jam. Tiba-tiba, semua orang mendengar tangisan Osong dan Yevan adalah yang pertama bergegas. Meskipun Ling Shan tidak memiliki jebakan khusus atau niat membunuh, ada banyak batasan yang kuat. Dia takut si kecil akan mengalami kecelakaan. Bocah ungu kecil itu memegang Buddha batu kecil di tangannya untuk mencari harta karun, dan dia mendapat banyak uang. Karena dimanapun artefak penting berada, Buddha batu kecil itu akan bersinar terang dan bahkan mangkuk longma dipinjam dari tangan Xiao Song. Saat ini ditemukan tungku tembaga yang hampir lapuk, namun ada aroma yang kuat yang membuat orang seolah terangkat. Terlebih lagi, itu bergetar hebat, seolah-olah ada makhluk hidup di dalamnya. Xiao Song sangat terkejut sehingga dia ragu-ragu dan tidak berani maju. Karena Yevan sudah memberitahunya untuk tidak mengambil resiko di tempat ini dan memanggilnya ketika menemui keanehan apapun untuk menghindari kecelakaan. Kuda naga, satria dewa, dan beberapa tuan juga terkejut dan mereka semua bergegas ketika mereka melihat tungku tembaga, mereka semua terkejut. Kompor ini adalah senjata suci, tetapi telah dihancurkan. Ia kehilangan energinya yang berharga dan dewa di dalamnya telah mati. Inilah kesimpulan dari Ksatria Dewa. Yevan mengangguk, menunjukkan tampilan yang bermartabat, ini adalah senjata suci, sayang sekali dihancurkan seperti ini. Hei, apakah ini tungku pemurnian iblis? Tanya Sang King Yang. Sebagai master langit kecil dari Zong Tu Daomen, dia sangat mengenal artefak kuno ini. Ada kata-kata di sebelahnya. Kata anak Hua Hua, menunjuk ke sebuah tablet batu tidak jauh darinya, yang dikemas dengan padat di atasnya, seolah-olah itu merekam peristiwa yang sangat penting. Yevan, God Knight, dan yang lainnya tidak mengenal satu sama lain, karena ini bahasa sanskerta, dan semua karakternya sangat tua dan tidak dapat dipahami. Beberapa master melangkah maju dan mempelajarinya dengan cermat, menunjukkan ekspresi hikmat, karena ini adalah naskah asli, naskah sanskerta asli, dan sulit untuk dipahami. Untungnya, mereka mempelajarinya dengan cermat, dan secara kasar dapat mengenali teks-teks kuno ini dari zaman kuno. Ketika mereka memahami sebagian besar darinya, mereka segera mengubah warnanya. Ini adalah teks rahasia yang ditorehkan oleh biksu agung generasi selanjutnya sebelum meninggalkan Gunung Lingsan, yang mencatat rahasia tungku tembaga ini. Seorang guru berkata dengan sungguh-sungguh, "Baca terus dan lihat isinya." Seorang master tampak terkejut dan berkata. Ini tungku kuno yang disegel oleh Sakyamuni sendiri. Pada saat ini, tungku bergetar lagi, seolah-olah ada sesuatu makhluk itu hendak menyerbu keluar, yang mengejutkan beberapa orang. Aura prajurit suci telah habis dan bahkan para dewa di dalamnya pun mati, apa isinya? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.